Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pendidikan tangkap perkasa. GT5 Galvanizing Transformation. Selamat datang. Selamat bertemu diucapkan kepada sidang penonton dan pendengar khasnya warga pendidik walau di mana anda berada ke sesi webinar anjuran pejabat pendidikan daerah tangkap. Webinar ini diadakan bertujuan untuk menyalurkan idea, ilmu dan maklumat kepada sidang penonton khususnya kepada warga pendidik sebagai salah satu bentuk sokongan daripada kami. Untuk makluman kita bersama, pada hari ini kita bersiaran secara langsung yang dipancarkan dari studio lokasi kerja atau lokasi kediaman masing-masing kerana arahan PKP 3.0 masih berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, kami akan cuba bawakan yang terbaik untuk tatapan anda semua. Bagi peringatan mesra kepada sidang penonton, pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan akan dibuka pada jam 3 petang. Di samping itu, borang penilaian program dan juga sijil akan dibuka pautannya pada masa yang sama. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum subscribe YouTube channel PPD Tangkap, silalah subscribe. Dan jika belum share, silalah share. Dan jika belum like, silalah like YouTube channel PPD Tangkap. Terima kasih diucapkan. Sidang penonton dan pendengar sekalian, bagi menambah keberkatan program webinar kita pada petang ini, marilah kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Razak bin Haji Muhammad Darum. Majlis mempersilakan. Bismillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratil Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ya Allah hawin alayna fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن في الأمور كلها وعذاب الآخرة. اللهم يا الرحمن يا رحيم. Segala puji dan hanya bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan ahli keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda sekalian. Allahumma ya karimu ya wadud, ya Allah, cucurilah rahmat dan kasih sayangmu ke atas kami dan juga majlis pada hari ini. Webinar khas Buli Bual Bicara Jenayah Cyber Fantasi atau Realiti yang diadakan pada petang ini. Berkatilah program ini ya Allah, berkatilah program ini ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacelakan majlis kami dan dari segala perkara yang boleh melalaikan kami daripada berbuat ketaatan kepadamu. Kepadamu jugalah kami sangat serahkan segala urusan kami.
Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini hambamu yang lemah. Untuk memimpin diri kami pun kami tidak mampu, ya Allah. Apalagi untuk memimpin masyarakat, ya daya dan upaya kami, melainkan dengan bantuan dan rahmatmu. Kami memohon perlindungan darimu, ya Allah. Dari segala bala dan bencana, juga daripada jenayah yang nyata mahupun yang terlindung. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesihatan tubuh badan, agar kami dapat menjalankan tugasan yang diamanahkan kepada kami dengan sempurna. Menjadi kaki tangan awam yang sentiasa berintegriti, menepati masa, bertanggungjawab dan berupaya meningkatkan potensi diri untuk kecemerlangan jantan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Wahai Tuhan kami, perbaikilah hubungan antara kami, tautkan rasa kasih dan sayang di kalangan kami, dan satukanlah hati-hati kami dalam dalam membuat sebarang keputusan, ya Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'al ma'ana hadha jam'an rahuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min jurdil bala', ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang Engkau berkati dan rahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Ya Allah, lindungilah kami dari segala ujian-Mu yang berat. Kami berlindung dengan-Mu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada segala wabak dan penyakit yang berbahaya lainnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Takaballahu minkum minna wa minkum fabiya karim. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga webinar kita pada petang ini dapat berjalan dengan lancar dan warga webinar sekalian mendapat manfaat daripadanya. Hadirin sekalian yang dihormati, bagi menambahkan lagi seri webinar kita pada petang ini, apa kata kita mendengar dahulu sedikit sebanyak titipan-titipan bicara sepatah dua kata daripada yang berusaha, Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad, selaku Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Cikgu Zana selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendidikan Tangkak Perkasa. Yang berusaha lagi dikasihi, yang berkhidmat, ASP Hairul Anwar bin Muhammad, Ketua Bahagian Sistem Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Tangkak, selaku ahli panel. Yang berusaha lagi dihormati, Saudara Muhammad Effendi bin Abdul Razak, Regional Sales Head, RHB Southern Region. Kepada para penonton sekalian, untuk kali ini alhamdulillah dapat kita bersama-sama dalam satu lagi siri webinar memberi input kepada semua warga di mana saja kita berada dari segi ilmu dalam masa pandemik ini. Alhamdulillah juga dapat kita bersama dengan ahli panel kita untuk membicarakan satu tajuk yang amat khusus di zaman penggunaan IT, di zaman digital ini, iaitu bual bicara jenayah cyber fantasy ataupun reality. Ini satu topik yang amat dekat di hati kita semua. Kita semua pastikan apa yang kita laksanakan di sini dapat membantu semua para penonton agar berhati-hati dalam apa juga bentuk jenayah yang berlaku semua ini. Terutama dari bentuk jenayah cyber yang mana keadaan ini amat berluasa. Diharapkan dengan input ilmu yang diberi oleh pada kedua-dua ahli panel ini,
kita boleh membuat filter untuk memastikan apa yang benar, apa yang tidak benar, dan kita lebih berhati-hati dalam menerima segala maklumat. Itu yang pentingnya. Sebabnya kita tidak tahu siapa mana-mana pihak yang cuba untuk melakukan jenayah ini. Mungkin orang yang kita kenal, mungkin orang tidak kenal, atau sesiapa saja di luar sana. Jadi benda ini amat penting untuk kita sama-sama tu. Terutamanya warga pendidik lah. Sama-sama kita nasihati benda ini dapat kita halangi, dapat kita hindari, dapat kita sampaikan maklumat yang akan disampaikan kepada rakan-rakan kita agar lebih berhati-hati. Itu yang utama. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan terima kasih ke atas perkongsian strategik dengan rakan-rakan pintar kita, pihak PDRM dan juga pihak swasta yang dapat bersama-sama menjayakan program ini. Tanpa mereka, tidak dapat kita melaksana program ini dan diharapkan kerjasama strategik ini, perkongsian strategik ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang agar dapat kita melakukan banyak lagi program webinar ini untuk membantu semua rakan-rakan pendidik kita, rakan-rakan guru kita, warga di kerja di pejabat pendidikan daerah tangkap agar sama-sama kita dapat berhati-hati. Dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan webinar Wal Bicara Jenayah Sabit Federasi dan Realiti, dan diharapkan kerja buat kita ini mendapat keberkatan Allah SWT dan dapat memberi input dan impak program ini akan beri kesan yang positif pada pihak kita semua. Sekian, terima kasih. Dah eh? Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan PPD atas ucapan sebagai pemanis kata pembuka bicara untuk program webinar kita pada petang ini. Dengan selesainya ucapan daripada Tuan PPD itu tadi, maka kita akan teruskan untuk mengupas tentang tajuk webinar kita pada kali ini. Hadirin sidang penonton dan pendengar sekalian, ancaman cyber bukan sesuatu isu yang baru di Malaysia, tetapi isu ini perlu diberi perhatian yang serius daripada semua pihak kerana ia boleh membawa kerugian yang sangat besar kepada seseorang. Faktor kurangnya kefahaman mengenai keselamatan cyber dalam kalangan pengguna internet menyebabkan ramai rakyat di negara ini menjadi mangsa sindiket jenayah cyber. Tambahan pula, masih ramai dalam kalangan pengguna internet telah mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan dalam internet dan menganggap ia sebagai satu perkara yang remeh. Justru, ianya bersesuaian dengan tajuk webinar kita pada petang ini, iaitu Jenayah Cyber, Fantasi atau Realiti. Baiklah, sebelum kita mengupas dan mengulas dengan lebih lanjut lagi tajuk webinar kita, suka saya memperkenalkan barisan panel webinar kita pada petang ini. Baiklah, saya mulakan dengan panel kita yang pertama, iaitu ASP Khairul Anwar bin Mohamed selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil, Ibu Pejabat Polis Daerah Tangkap. Beliau telah berkhidmat 14 tahun dalam PDRM dan memulakan tugas dalam jabatan ini sejak 2008. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Puan Zana. Terima kasih atas jemputan. Ya, pertama kali kita berjumpa di alam maya. Ya, baiklah. Betul, Puan. Ya. Okey, jadi saya akan terus memperkenalkan kepada panel kita yang kedua. Panel kedua didatangkan dari RHB Bank, iaitu Encik Muhammad Effendi bin Abdul Razak, okay, yang merupakan Regional Sales Head Asset RHB Bank, RHB Southern Region. Selamat datang, Tuan. Salam perkenalan juga kepada Encik Effendi. Okay, kali pertama kita bertemu, ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih kerana atas kesempatan hari ini. Cikgu Zainal. Ya, yeah. Okey. Jadi tanpa kita berlengah masa, kita akan terus kepada perbincangan isu kita lah. Jadi sidang penonton dan pendengar sekalian,
pada masa sekarang boleh dikatakan adaptasi kepada digitalisasi itu semakin rancak digunakan. Seharusnya diambil peduli kepada pelayar digitalisasi itu sendiri. Justru bagaimana kita sebagai pelayar digitalisasi dapat menterjemahkan menjadi seorang pengguna yang sepatutnya. Bagi mengupas isu mutakhir ini berkaitan jenayah cyber, dipersilakan ESP Khairul Anwar, biar kita sama-sama mendapat kepahaman dan pencerahan bagi isu ini. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum, selamat petang. Yang berusaha Puan Moderator, Cikgu Zana Amin, Kaunselor PPD Tangkak. Yang saya hormati Tuan PPD Tangkak Encik Muhammad Anapi bin Samad. Seterusnya rakan ahli panel saya Encik Muhammad Effendi bin Abdul Razak daripada RHB Bank. Saya ucapkan juga terima kasih kepada warga PPD Tangkak dan juga warga pendidik, adik-adik pelajar yang sedang mengikuti webinar khas kita pada petang yang berbahagia ini. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Suka untuk saya kodkan tajuk webinar kita pada petang ini, iaitu bual bicara mengenai jenayah cyber, fantasi ataupun realiti. Saya nak tegaskan pada petang ini memang jenayah cyber itu bukan lagi fantasi, ianya memang betul realiti lah. Realiti sekarang. Betul, kalau cerita Piramdi cakap bukan lagi cobaan, ini betul-betul punya. Ya. Yeah. Okey, baik, untuk petang ni sebelum kita pergi lebih lanjut kepada jenayah cyber, suka saya nak berikan pemakluman ataupun pengetahuan kepada audiens sekalian berkenaan dengan apa itu jenayah cyber. Jenayah cyber ni seperti mana yang kita maklumlah, dia terdiri daripada dua kosakata lah. Yang pertama jenayah dan yang kedua cyber. Jenayah ni saya ingat semua audien pun sedia maklum, jenayah ni adalah merupakan satu perlakuan ataupun perbuatan jenayah yang menyalahi undang-undang yang ditetapkan di negara kita lah. Kemudian cyber ni juga merujuk kepada peranti elektronik yang mana mempunyai sambungan akses terhadap internet. Peranti elektronik ni pelbagai, contohnya dalam keadaan nowadays, telefon bimbit kita adalah merupakan satu peranti. Kemudian laptop, PC, tablet dan sebagainya, yang mana peranti ni dia membentuk jenayah cyber apabila perlakuan tu digunakan untuk sesuatu perbuatan jenayah yang mana jenayah cyber ni boleh dilakukan oleh satu individu ataupun dalam bentuk entiti, iaitu berkumpulan, yang mana jenayah cyber ni sebenarnya adalah jenayah yang merantasi sempadan. Kalau dalam pemikiran kita tu, kalau kita sebut jenayah cyber, mangsa berada ditangkap, ditipu ditangkap. Tetapi dalam fahaman kita, kita tak boleh anggap dalam jenayah cyber tu, suspek tu berada ditangkap. Ia mungkin berada di luar negara. Contohnya mungkin boleh berada di Macau, Hong Kong, Thailand dan sebagainya. Dan jenayah cyber ni berlaku dalam bentuk yang begitu cepat sekali. Sebab ia melibatkan transaksi akaun, jadi apabila mangsa tu masukkan duit dalam akaun suspek, jadi secara tak langsung jenayah cyber tu telah berlaku dan dengan begitu cepat sekali. So Puan Zana, kalau ada apa-apa untuk Puan Zana interrupt, minta cakap. Saya takut nanti saya syok sendiri bercakap. Kalau ada input yang nak diinterrupt, boleh saja. Okey, boleh kan. Okey, baik. Untuk pengetahuan audiens pada petang ini, saya nak kongsikan sedikit input yang saya telah berikan dan saya minta, kalau boleh, minta dipaparkan di skrin berkaitan dengan statistik untuk kes-kes jenayah cyber di Johor, agar audiens kita pada petang ini dapat kita sama-sama lihat apakah impak jenayah cyber yang sedang berlaku di negeri Johor dalam konteks khususnya. Okey, kita pergi kepada slide statistik kes di Johor. Statistik. Slide yang ketiga.
Okey, slide yang ketiga. Okey. Okey, saya nak minta kalau boleh audien sekalian kita sama-sama tengok untuk statistik kes di Johor. Saya ambil dalam konteks yang kalau konteks makronya adalah statistik kes di seluruh Malaysia lah. Tapi sekarang ni kita ambil dalam sudut yang mikro sedikit, iaitu kes di Johor, dan seterusnya saya akan terangkan selepas ni untuk kes di Tangkak lah. Saya ambil 2 tahun ke belakang, iaitu pada tahun 2019 dan juga 2020. Kalau kita lihat pada tahun 2019 tu, carta yang mengungguli untuk mangsa mengalami kerugian yang besar di dalam kes penipuan jenayah cyber adalah merupakan kes yang bermodus operandikan Macau scam. Untuk jenis-jenis scam ni saya akan jelaskan sebentar nanti. Nanti audiens akan dapat pemahaman berkenaan dengan jenis-jenis scam ni. Okey, kalau kita lihat 24,275,000 dan something itu adalah kerugian yang dialami oleh mangsa di negeri Johor yang melibatkan sejumlah 515 mangsa. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Ini adalah merupakan satu impak yang besar kepada ekonomi negara kerana wang ini telah diambil secara perlakuan jenayah oleh skema yang mana jumlah dia itu sangatlah besar, 24 juta. Dan kemudian diikuti oleh carta yang kedua, kes tipu pinjaman tak wujud sejumlah 7 juta lebih. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2019, kerugian yang dialami di Kota Johor dalam jenayah cyber ni ada beberapa modus operandi yang mangsa telah alami sejumlah 44 juta lebih kurang yang melibatkan 1,554 kes yang telah disiasat. Begitu besar jumlahnya kan? Kalau kita lihat dalam konteks seluruh Malaysia, jumlah kerugian yang dialami adalah sejumlah 497 juta yang melibatkan 10,722 kes. Untuk tahun 2020 juga, kerugian Macau scam kalau kita lihat meningkat 3 kali ganda, sudah jadi 73 juta. Jadi ini sepatutnya menimbulkan satu red flag kepada kita semua, yang mana kes-kes scammer ni saban hari makin meningkat, saban tahun makin meningkat. Jadi untuk webinar khas kita pada petang ni adalah usaha yang amat baik yang telah dilakukan hasil daripada kerjasama pihak PPD dan juga pihak perbankan supaya at least kita dapat memberi gambaran dan juga kesedaran kepada audiens di luar sana betapa kes-kes jenayah cyber sekarang ini mendatangkan kerugian yang besar kepada mangsa. Sebab sekarang cikgu. Ya. Kalau kita lihat tak sampai setahun ya tuan, 3 kali ganda peningkatan. Betul, betul. Sebab betul, amat membangkang sebab saya bagi contohlah. Sekarang ni kalau untuk sebab trend ini kelihatan amat menaik disebabkan ekoran daripada tahun lepas, kita bulan 3 2020 telah bermula perintah kawalan pergerakan. Jadi suspek ni menggunakan medium jenayah cyber ni untuk membuat penipuan ke atas mangsa. Kerana kalau kita lihat sekarang ni, kalau kes rompak, kemungkinan besar penjenayah tu boleh ditembak mati kalau kantoi. Tapi kalau kes jenayah komersial ni, hukuman dia ni tidaklah terlalu berat dan hukuman dia tu agak linear sedikit. Jadi ramai yang beralih kepada untuk melakukan jenayah cyber sekarang ni. Okey, untuk adakah tahun perkara 20... ini, adakah perkara ini sebab kita suka nak jejak tuan? Salah satu puncanya adalah begitu, sebab untuk kes-kes jenayah cyber ni kebanyakan sindiket menggunakan kes mule account, yang mana saya akan jelaskan nanti mule account ni apa dan sebab apa wujudnya mule account. Mule account ni adalah merupakan keldai account yang digunakan oleh sindiket-sindiket tertentu untuk menipu mangsa. Sebab kalau sindiket ni membuat penipuan, kalau kita pun nak tipu orang, kita tak akan guna account kita sendiri. Sudah tentu kita akan rekrut beberapa account
keldai yang mana kalau polis membuat siasatan dalam kes tu, yang polis akan kesan pada peringkat awal adalah keldai account. Jadi keldai account ni kalau dapat, memang polis akan dapat membuat tuduhan ke atas keldai account ni, tapi hukuman dia tu tidaklah terlampau tinggi. Jadi sebab itulah red flag untuk kes-kes jenayah cyber ni saban tahun makin meningkat. Tetapi kita juga harus sedar bahawasanya sindiket ni sebenarnya dia pun tak boleh nak survive kalau kita punya, dia punya target audien ni peka dengan kes-kes jenayah cyber yang berlaku. So kita pergi kepada next slide. Kita ambil dalam konteks yang lebih kecil sedikit, iaitu kes-kes ditangkap. Jadi para audien yang ada pada petang ni boleh tengoklah. Yang ni adalah merupakan kes-kes yang disiasat di daerah tangkap lah. Jadi kalau kita tengok pada tahun 2019 tu, kerugian yang dialami oleh masyarakat tangkap adalah sejumlah 759,000. Jumlah yang sangat besar, hampir 1 juta kerugian yang telah disumbangkan oleh mangsa-mangsa yang berlaku di daerah tangkap melibatkan pelbagai jenis jenayah scam ni lah. Ada love scam, Macau scam, pinjaman tak wujud, tipu menyamarkan dan belian online dan sebagainya. Jadi dalam tahun 2019 tu jumlah kerugian yang paling besar kalau kita lihat adalah Macau scam. Manakala pada tahun 2020, kalau kita lihat peningkatan yang amat ketara sekali. Sudah jadi 1 juta lebih. Sebab seperti yang saya maklum tadi, memang waktu musim PKP memang berlaku banyak kes-kes jenayah cyber. Disebabkan berlaku kes jenayah cyber, sebab jenayah cyber ni dia mudah. Dia cuma melibatkan transaksi wang saja. Jadi apabila penipuan tu dibuat, dia tidak ada pergerakan yang perlu dilakukan. Dia melibatkan transaksi pergerakan wang saja. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2021, baru dalam tempoh 6 bulan, kerugian sudah mencapai 228,000, dan ini adalah satu kes yang besar juga. Jadi untuk kes yang ditangkap ni, kalau kita lihat para atas sekali tu, love scam pun ada ditangkap ni. Satu kes yang melibatkan kerugian 16,000. Jadi dalam kes love scam ni, mangsa kebiasaannya perempuan, dalam kes yang kita siasat ni merupakan seorang designer lah, telah berkenalan dengan seorang lelaki di internet, kemudian digunakan ayat-ayat manis untuk memperdaya mangsa sehingga menyebabkan mangsa kerugian hampir RM16,100. So ada apa-apa cikgu nak tanya pasal statistik ni ditangkap? Okay, kalau kita lihat peringkat negeri Johor dan juga di kita khusus kepada tangkap, Macau scam memang yang tertinggi ya tuan? Betul. Dan peningkatan itu memang sangat membanggakan lah bagi saya. Kalau kita tengok data ni pun, dia tidak sampai setahun. Hanya betul, dalam tempoh hingga 23 hari bulan 6, 2021. Tapi peningkatannya itu sangat menakutkan lah. Jadi betul, mungkin dengan cara ni kita dapat membantu masyarakat di luar sana untuk lebih peka dengan isu jenayah cyber ini. Teruskan. Sebenarnya Macau scam ni pun dah lama bertapak. Kadang-kadang kita macam saya ni yang berada di bahagian siasatan jenayah komersial ni pun kadang-kadang kita berasa pelik. Kenapa ada lagi mangsa yang boleh terkena kes-kes Macau scam? Padahal dalam media masa, media cetak, media elektronik, kita selalu war-warkan benda ni. Malah dalam platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, kita selalu ingatkan. Tapi masih ada lagi mangsa-mangsa yang berjaya ditipu oleh sindiket.
justru kita harap dengan webinar kita pada petang ini, semoga audien-audien yang dapat input daripada webinar kita pada petang ini dapat sampaikan at least kepada kenalan terdekat, saudara mara dan juga rakan-rakan, supaya mereka sedar dan cakna bahawasanya memang wujud kes-kes jenayah cyber yang berlaku di kawasan tangkap. So dengan statistik yang ditunjukkan pada petang ni, maka tajuk webinar kita pada petang ni dah jelas, bukan lagi fantasi lah, memang betul-betul realiti. Okay, ya, so betul, macam tuan cakap tadi, sekarang ini bukan cobaan, ini betul-betul, kata P. Ramli. Ya, yeah, betul. P. Ramli pun macam dah tahu dah. Memang kan? Kes scam ni akan berlaku nanti. Okey, dia punya modus operandi sebenarnya lebih kurang sama saja. Kan? Kalau betul, kita buat mana-mana scammer tu, dia akan hantar SMS, kemudian perlukan mangsa bertindak. Kadang-kadang kita fikir macam tak logik. Kenapa dah tahu tapi kita masih lagi okay, nak jawab SMS, nak terima SMS tu. Macam mana agaknya tu tuan? Okey, yang tu saya akan jelaskan di penjelasan yang seterusnya nanti, sebab saya akan bagikan tip dan juga hint lah kepada audiens dan semua macam mana untuk mengelakkan menjadi mangsa scam lah. So untuk seterusnya, sama-sama kita lihat ada satu clip, video clip Macau Scam yang kita Kari boleh ambil. Ya, siapa ni? Saya Constable Harry dari IPD Putrajaya. Saya nak maklumkan yang nama Madam Lee ada terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Eh, apa ni? Macau Scam merupakan satu bentuk kegiatan penipuan wang oleh sindiket tertentu melalui telefon dan atas talian seperti di WhatsApp dan juga SMS. Sindiket-sindiket ini beroperasi di Macau, Hong Kong, Jepun, Thailand dan juga beberapa negara lain. Banyak dakwaan yang kami terima sebenarnya, termasuklah dakwaan kes tunggakan pinjaman bank, penculikan ahli keluarga, langgar lari, urus niaga wang haram, termasuklah juga penyedaran dadah. Kita bagi amaran dah banyak kat TV, kat website, tapi tetap ramai yang kena tipu. Daddy cakap dia polis, saya takutlah. Apa yang penting, jangan panik jika anda terima panggilan kononnya daripada pihak polis atau mana-mana pegawai bank, bank negara, mahkamah dan pihak berkuasa lain. Jangan layan mana-mana panggilan yang meminta anda menyalurkan wang melalui telefon maupun atas talian. Cara dia orang cakap tu memang menyakitkan saya. Saya rasa dia orang pakai ilmu pukau. Tapi kalau dah terkena, cepat-cepatlah buat laporan kepada bank atau balai polis yang berhampiran. Duit dah lesap. Nak kata apa lagi? Dan ingat, pihak polis tidak akan menghubungi anda sewenang-wenangnya. Jangan jadi mangsa. Okey, kalau kita lihat ada yang disebutkan oleh Chinese lady tu, pukau kan? Pada pendapat saya untuk Macau Scam ni, sebab dia bukan berhadapan dengan kita, dia secara online saja, tak ada isu pukau pun dekat situ sebenarnya. Jadi semuanya atas jati diri dan juga integriti kita lah sebenarnya untuk mengelakkan daripada berlaku scam. Okay, so pada petang ni saya nak kongsikan sedikit kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, audien yang ada dalam webinar kita ni secara ringkas untuk pengetahuan bersama berkenaan dengan modus operandi jenayah cyber. Modus operandi ni maksud dia kaedah, taktik ataupun teknik yang dilakukan oleh suspek ni untuk membuat penipuan. Okay, jadi kalau kita lihat di slide yang dipaparkan tu, dia sebenarnya banyak lagi modus operandi, tetapi yang ni yang famous yang dan yang prominent lah yang selalu digunakan oleh sindiket ni. Yang pertama, tipu SMS. Yang kedua, online shopping, Macau scam, love scam, tipu pinjaman tak wujud, tipu menyamar kenalan dan juga tipu BEC. So pada petang ni saya nak jelaskan dengan seberingkas je, sebab benda ni sebenarnya semua dah ada kalau kita surfing web, kita punya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, kita boleh tengok MOMO ni. Tapi petang ni saya nak bagi penerangan ringkas lah. So kita
pergi kepada next slide, iaitu tipu SMS. Okay, kita ke next slide. Next slide, okay. Admin. Media teknikal. Okay, kita pergi kepada... Okay, kita... Saya nak terangkan sikit berkenaan dengan modus operandi tipu SMS ni. Sebenarnya modus operandi ni masa saya mula bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dalam tahun 2008, modus operandi ni famous lah. Sindiket akan hantar SMS ataupun WhatsApp yang mengatakan kita menang peraduan dan sebagainya. Dan kemudian untuk claim reward ni, kita mesti masukkan certain amount ke dalam akaun suspek. Tapi sekarang ni dah tak famous tipu SMS. Sebab kalau kita lihat kepada statistik yang berlaku, tipu SMS ni dah tak ada kes untuk ditangkap 3 tahun kebelakangan. So sekarang tipu SMS ni sudah tidak lagi popular dan kita harap untuk modus operandi lain, audien pun dapat kenal pasti bahawasanya apabila dapat SMS macam ni, kita dah tahu ini adalah scam. Kita pergi kepada next modus operandi, iaitu online shopping scam. Yang ni sebenarnya kalau kita lihat modus operandi ni, dia bukan digunakan oleh sindiket. Jarang sindiket menggunakan modus operandi ni untuk membuat penipuan. Kebanyakannya tipu belian online ni adalah dilakukan oleh individu. Dia akan iklankan barang di internet, sebetulnya barang tu tak ada pada tangan dia pun. Dia cuma copy dan paste gambar untuk iklankan di dalam platform, contohnya mudah.com, mudah.my, lepas tu dia iklankan dalam Shopee, Lazada dan sebagainya. Apabila orang nak beli, masukkan wang dan kemudian barang tak dapat lah. Yang ni pada tahun 2021 ada 8 kes di Muar, ada 17,000 wang mangsa yang telah ditipu dalam kes ni. Jadi nasihat saya untuk elakkan online shopping scam ni, sebenarnya kita digalakkan untuk beli barang tu, kalau dalam skala yang besar, kita cuba bersemuka, kita cuba buat COD dan sebagainya. Tapi kalau jumlah barang tu nilainya tidak terlalu tinggi, kita tengok dulu review di platform tersebut. Contoh kata kalau di Shopee dan sebagainya, kita tengok review. Kalau review mengatakan seller ni okay, then kita boleh proceed untuk belilah. Okay, itu adalah kaedah penipuan cyber yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada Macau Scam. Yang ni yang very famous lah. Macau Scam, kita kenali dia Macau Scam ni sebab apa? Sebenarnya dia bermula daripada Macau, Hong Kong sana. Tetapi sekarang ni kita dah tak boleh panggil Macau Scam lah sebenarnya. Penjenayah ni dia dah pusatkan dia punya panggilan ni, dah merata-rata tempat sekarang. Ada di Thailand, ada di Taiwan dan di Malaysia sendiri pun, pusat calling center pun sudah banyak. Jadi sindiket-sindiket ni sebenarnya dia telah rekrut dia punya tim untuk memainkan peranan masing-masing dalam membuat penipuan scam ni. Jadi dia orang akan menyamar dalam pelbagai bentuk. Ada yang mengatakan daripada polis, mahkamah, SPRM dan sebagainya. Jadi cikgu pernah terima tak panggilan yang apabila orang tu telefon, dia sebenarnya daripada handset, tetapi kita tengok panggilan tu daripada bank negara. Ada pernah tak? Saya tak pernah lagi lah, terima tuan. Okay. Panggilan macam tu. Dia sebenarnya memang ada. Kadang-kadang nombor telefon tu yang dihubungi kita, dia terpapar di skrin kita tu, memang betul. Itu adalah nombor IPK Johor, itu adalah nombor bank negara. Sebab apa? Sebab dia gunakan kaedah spoofing. Spoofing ni maksudnya dia mengalihkan talian tu. Dia ada satu device yang kita panggil VOIP, Voice Over Internet Protocol. Apabila suspek ni call daripada telefon bimbit dia,
dia akan masuk kepada peranti VOIP dan peranti ini akan tukar kepada nombor yang akan terpapar di skrin telefon mangsa tu dengan nombor apa yang dia telah set. Jadi benda ni boleh meyakinkan mangsa bahawasanya yang call tu adalah benar-benar sama ada daripada polis, daripada mahkamah, daripada bank negara. Jadi suspek ni dia cuba untuk bina keyakinan mangsa. Jadi kebanyakan mangsa Macau scam ni dia cepat panik lah. Jadi dia cepat panik, dia pun tak bercerita dengan siapa, dia telah terima panggilan. Apabila terima panggilan ni, pihak Macau scam akan cakap lah. Kadang-kadang ada terlibat dalam pengubahan wang haram, ada IC dia terlibat dalam kes-kes yang melibatkan dadah dan sebagainya. Jadi untuk tips-tips dan juga cara untuk mengelakkan daripada terjebak dengan penipuan Macau scam ni, mungkin saya akan terangkan sedikit lagi tentang tips dan juga cara untuk mengelakkannya. Saya ingat semua boleh faham tentang Macau scam. Seterusnya saya pergi kepada modus operandi yang seterusnya, kepada love scam. Okey, baik. Love scam ni sebenarnya adalah scam cinta. Ada juga nama lain yang dipanggil. Selain daripada love scam ni, kita panggil African scam. Kita juga panggil dia romance scam. Kita juga panggil dia Macau 419 scam. Kebiasaannya love scam ni dia akan serang mangsa-mangsa yang wanita. Jarang, love scam ni lelaki jarang. Kebiasaannya adalah perempuan lah. Perempuan pula dia pilih. Dia kebanyakannya yang middle age. Yang berumur 40-an, 50-an yang tak mempunyai pasangan lah. Yang mana yang telah divorce dan sebagainya. Dan mangsa ni kebiasaannya duduk bersendirian lah. Jadi love scam ni dia punya perkenalan ni dia akan track mangsa melalui Facebook lah. Dia akan hantar messenger dan sebagainya dan dia akan mula perkenalan tu dia bibitkan dengan kata-kata cinta dan sebagainya lah sampai mangsa ni terpedaya. Biasanya love scam ni dia mengambil masa yang agak lama lah. Ada yang boleh pergi 2-3 bulan dan sebagainya. Tapi love scam ni kalau sekali kena, memang habis duit. Sebab saya ingat satu kes saya, semasa saya buat tugas pegawai penyiasat jenayah komersial di MUA dulu, ada satu mangsa perempuan, dia baru saja bersara, dia telah kematian suami. Lah. Jadi anak-anak dia ni dah besar-besar, jadi duduk jauh lah. Dia rugi RM200,000 lebih. Terkena dengan scam love ni. Jadi scam love ni dia akan sedut duit tu sampailah habis. Kemudian dia akan tinggal. Love scam ni dia akan bagi tahu yang dia ni memang kerja, kebiasaannya kerja hebat lah di luar negara. Dalam bidang kebiasaannya oil dan gas lah. Dia kata dia akan hantar parcel kepada mangsa. Parcel tu mengandungi wang tunai, barang-barang mewah dan sebagainya lah. Kemudian apabila barang tu dah dihantar, kemudian suspek yang kedua ni akan memainkan peranan lah. Suspek ni akan bagi tahu dia daripada pihak custom, bagi tahu yang barang ni sangkut dekat airport dan perlu bayar cukai custom. Jadi disebabkan tu mangsa akan mengalami kerugian yang agak besar lah untuk yang love scam ni. Macam yang saya sebut tadi untuk love scam bagi daerah Tangkak ni tahun ini ada satulah, satu kes. Kerugian RM16,100. Untuk RM16,100 ni bagi kes love scam kalau kita kira tak banyak lah. Sebab kerugian dia besar sampai beratus ribu lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada modus operandi yang seterusnya, yang kelima, iaitu sindiket tipu pinjaman tak wujud. Sindiket ni dia sebenarnya baru lagi dalam 2-3 tahun kebelakangan ini. Sebelum ini pada tahun 2008, 2009
sindiket ni dia tak beroperasi lagi. Sebab keadaan ekonomi sekarang yang kurang bagus, jadi sindiket ni dia ambil peluang untuk menipu mangsa. Okey, macam mana cara sindiket penipuan pinjaman yang tidak wujud ini dia buat? Yang pertama sekali, dia akan iklankan yang syarikat ni ada membuat pinjaman di dalam pelbagai platform lah. Contohnya Facebook, WeChat dan sebagainya. Untuk makluman audiens sekalian, di dalam negara kita ni selain daripada pihak bank merupakan institusi untuk membuat pinjaman wang, kita juga ada beberapa institusi yang lain. Contohnya pemberi pinjaman wang yang dilesenkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, contoh kata kalau di Tangkak ni kita ada 6 premis yang dilegalkan. Maksudnya mereka ini berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan mereka ini diwajibkan untuk mempunyai premis. Untuk urusan pinjaman wang dan sebagainya, mereka ini hendaklah berurusan di dalam premis dan tidak dibenarkan untuk berurusan di luar. Jadi, syarikat-syarikat ini yang dilegalize ni, dia ada interest rate yang telah ditetapkan. Contohnya, kalau dengan cagaran apabila ingin membuat pinjaman adalah 8%. Manakala tanpa cagaran adalah 12%. Jadi sindiket penipuan yang tidak wujud ni, dia memainkan isu interest yang murah dan rendah. Jadi apabila rakyat kita tengok pinjaman wang dengan interest yang amat murah dan kelulusan yang tidak susah, jadi mereka ni berminat untuk mohon. Jadi sindiket ni akan membuat dealing dengan mangsa dan apabila mangsa setuju untuk buat pinjaman, dia akan minta yuran guaman dan dia minta 10% daripada pinjaman yang kita ingin lakukan. Jadi apabila mangsa ni masukkan duit dalam akaun scammer, sudah tentu loan tu tidak diluluskan sebab mereka bukan berniat untuk beri loan kepada mangsa tersebut kerana mereka ni adalah scammers. So sindiket pinjaman tak wujud ni adalah sangat aktif sekarang dan saya seru audiens di luar sana supaya berhati-hati untuk membuat pinjaman wang. Kalau memang saya faham untuk membuat pinjaman wang dengan pihak bank, kita mestilah mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. So why not kita pergi kepada syarikat pemberi pinjaman wang yang dilesenkan oleh kerajaan. Dan kalau boleh kita jangan terjebak dengan usaha-usaha untuk membuat pinjaman di dalam platform Facebook ataupun media sosial dan sebagainya. Memang itu adalah genuinely memang scammer betul. Jadi kesian dekat mangsa. Dahlah dia tengah susah nak buat pinjaman, jadi duit pula keluar. Jadi kesian dia, double dia punya kesusahan. Seterusnya saya teruskan. Ada dua lagi MO yang saya rasa saya perlu jelaskan kepada audien pada petang ni. Saya nak tegaskan berkenaan dengan tipu menyamar kenalan. Yang ni adalah famous juga. Jadi saya seru kepada audien di luar sana, apabila kita terima panggilan yang menyamar sebagai kawan kita, mesti kita tanya kenapa nombor kamu dah bertukar. Dia akan bagi alasan dia dah pakai nombor ni. Sepatutnya kita verify apabila scammer ni, kebiasaannya dia akan call mangsa, dia akan bagi tahu dia nak pinjam duit. Disebabkan dia ingin menggunakan modal dengan segera, kebiasaannya dia kata dia nak guna untuk modal perniagaan lah, dan kemudian dia akan ganti balik dalam tempoh 2-3 hari. Dan mangsa ni kebiasaannya dia dah tak verified sebab dalam telefon kadang-kadang suara kawan kita ni lebih kurang sama. Jadi dia tak verified, dia terus masukkan dalam akaun. Akaun pun nama yang berlainan. Jadi sepatutnya apabila terima panggilan-panggilan sebegini, kita verify, kita membuat semak kembali dengan kawan kita. Kita cuba tengok dalam kontak, kalau ada nombor yang di-save tu, kita cuba call dan buat pertanyaan untuk kita tidak terpedaya dengan sindiket scammer yang menggunakan modus operandi tipu menyamar kenalan. Sebab Puan Zana, kalau kita tengok
kalau kita tengok ditangkap untuk tahun 2021, tipu menyamar kenalan ni ada 8 kes yang melibatkan kerugian RM104,350. Kita nampak MO ni nampak macam simple saja kan? Nampak macam fantasi. Tapi sebetulnya kaedah ini digunakan secara realiti oleh pihak-pihak scammers. Jadi berwaspada audien di luar sana, kes-kes penipuan yang menggunakan modus operandi yang sebegini. Kita pergi kepada modus operandi yang terakhir yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat audien saya di luar sana, iaitu business email compromise, yang ni tipu BAC. Tetapi tipu BAC ni biasanya tidak terkena kepada masyarakat yang secara individu lah. Ia biasanya terkena kepada syarikat-syarikat besar yang biasa berurusan melalui email. So, saya ingin sarankan kepada audien yang punya syarikat yang di luar sana yang selalu berurusan untuk membuat pembayaran melalui email supaya berhati-hati, kerana email yang dihantar oleh scam ni dia menyerupai dengan email yang selalu syarikat ni berhubung. Biasanya dia akan ubah, contoh kata email tu A123, dia akan ubah kepada A132. Jadi kena berhati-hati. So, saya ada masa lagi ke Puan Zana? Ada lagi sikit masa Tuan. Terus, boleh teruskan. Okay, baik. Itu saja. 7 modus operandi yang saya ingin kongsikan. Dan saya harap audien di luar sana dapat ambil panduan dan juga ambil manfaat lah dengan modus operandi yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Baik, saya nak jelaskan di sini sedikit tentang punca-punca utama peningkatan jenayah cyber. Saya nak ambil ringkas saja sebab mereka ni mengikut kajian daripada unit Jabatan Jenayah Cyber Bukit Aman, dan kebiasaannya memang berlaku di dalam masyarakat kita. Cuba kita tengok sebab apa punca peningkatan jenayah cyber. Pertama sekali adalah sikap tamak kita sendiri. Contoh, kalau kita dengar ataupun terima WhatsApp yang kata tipu SMS tu, dia kata kita terima wang. Jadi kita ni mudah teruja, cepat excited. Jadi apabila sikap tamak ni dah melanda diri kita, jadi mudahlah kita untuk terjebak untuk ditipu oleh scammers. Satu lagi tamak ni apabila kita buat pembelian online. Kalau kita tengok barang di kedai tu RM1,000 harga dia, memang itu adalah normal price. Tapi harga yang ditawarkan oleh scammers ni RM200 saja. Jadi apabila dah kita terlalu excited, jadi mudahlah key point ini digunakan oleh scammers untuk tipu kita. Yang kedua, kalau kita tahu orang kita ni, Malaysia ni bersikap gullible. Gullible ni dalam dia, kalau terjemahan dia ialah mudah tertipu dan terpedaya. Kita mudah sangat terpedaya apabila terima panggilan, contoh kata Macau scam yang berhubung dengan kita, kata dia ni polis, SPRM, LHDN dan sebagainya, kita mudah sangat terpedaya. Kita sepatutnya dalam konsep kita, kalau kita sebagai orang Islam, kita sepatutnya ada konsep tabayun. Tabayun ni semak dan teliti. Sepatutnya kita buat semakan dan siasatan lanjut sedikit untuk memastikan kita ni tidak terpedaya. Seterusnya, punca utama juga adalah masyarakat kita ni kurang peka. Kurang peka ni dengan SOP-SOP jabatan, SPRM, PDRM, sepatutnya masyarakat ni dah tahu. Kalau polis call, polis tak akan pernah minta supaya duit dalam akaun kita dipindahkan kepada akaun ketiga untuk transit. Sebab kebiasaan kes Macau scam ni, dia kata duit kita akan dibekukan. Jadi kalau tak nak beku, minta alih sementara wang ni dalam akaun pihak ketiga sebagai transit. Sebenarnya kalau kita peka terhadap benda ni, tidak boleh mana-mana pihak untuk call kita
untuk masukkan duit kita dalam akaun transit. Tiada SOP yang berkaitan sebegitu. Okey, seterusnya sifat cepat takut dan juga panik ni adalah penyumbang utama dalam kes jenayah cyber. Saya pun tak tahu di mana silapnya, sebab ada, saya ada satu kes tu, dia tak ada pun kad kredit bank yang berkaitan. Apabila scammers ni call, dia kata, "Encik, encik ni ada kad kredit contoh kata Maybank yang mana telah digunakan secara salah di Sabah." Sebenarnya dia tak ada pun kad kredit tu, tapi dia cepat saja takut dan juga panik. Jadi apabila suspek ni minta dia bayar, buat pembayaran untuk tutup kes ni, jadi dia pun terus buat pembayaran. Jadi sudah kena tipu. So sepatutnya kita avoid lah benda ni. Kita jangan terlalu takut dan juga panik. Kita kena eradicate sifat ni, dan kita kena bentuk jati diri supaya kita ni tak jadi penyumbang untuk peningkatan jenayah cyber. Dan seterusnya, penyumbang utama juga mengikut kajian adalah tak ada common sense. Tak ada common sense ni sebenarnya, apabila macam contoh yang saya berikan sebentar tadi tu, it's too good to be true. Sebab contoh kata dalam kes-kes pelaburan, kalau kita masuk ASB pun, dividen tahunan boleh pergi kepada 6-5 kan. Tapi kalau pelaburan yang ditawarkan oleh suspek ni terlalu tinggi dividen dia. Ha, contoh kata bulanan boleh pergi kepada 11%, 12%. Jadi it too good to be true. Jadi masyarakat kita ni kadang-kadang dia kurang common sense. Jadi mudah sangat percaya kepada benda ni. So sikap-sikap begini juga kita kena eradicate dalam masyarakat kita, dan forum sebegini bertujuan untuk kita mendidik audien-audien di luar sana untuk develop kita punya common sense. Dan seterusnya yang terakhir, punca peningkatan ni mengikut kajian yang dilakukan adalah merupakan cyber maturity lah. Kita tidak mempunyai kita kurang mempunyai kecilikan di dalam penggunaan cyber. Jadi apabila kita kurang celik di dalam penggunaan cyber ni, key point ni digunakan oleh penjenayah-penjenayah cyber ni untuk membuat penipuan ke atas mangsa tu. Puan Zana, saya ada lagi ke masa? Sebab kalau ada, saya nak jelaskan berkenaan tips untuk mengelakkan menjadi mangsa scam. Boleh Tuan, Tuan masuk terus kepada tip dia. Okey, baik. Saya nak jelaskan sedikit berkenaan dengan tips lah, ataupun langkah-langkah pencegahan lah untuk mengelakkan kita ni daripada menjadi mangsa scam. Sebenarnya kalau first and foremost, kalau kita fikir, ia sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri. Kita kena develop jati diri kita sendiri. Sebab once kita adalah pengguna kepada sesuatu cyber ataupun peranti itu, kita adalah bertanggungjawab sepenuhnya. So jati diri itu adalah penting. Macam mana sifat-sifat yang boleh membentuk jati diri ini? Yang pertama sekali, kita jangan mudah percaya orang yang berhubung dengan kita. Macam scam, kita tidak pernah kenal beliau. Jadi kalau kita percaya, kita akan mudah menjadi weak point kepada scammers ni untuk membuat penipuan kepada kita. Sebab saya kata sebegitu, kalau kita pernah lihat dahulu, banyak panggilan-panggilan luar negara yang masuk ke dalam telefon bimbit. Tetapi disebabkan pihak SKMM yang bertindak proaktif untuk membuat fencing kepada telefon bimbit kita ini, maka sekarang ni sudah kurang panggilan-panggilan luar negara yang cuba outreach telefon kita untuk membuat scam. Yang kedua, tip yang kedua ini adalah penting. Saya nak bagi tahu audien di luar sana, kita kena buat pemeriksaan dan juga pengesahan dengan pihak berkaitan. Okey, contoh kalau kita terima panggilan daripada pihak Macau Scam ni, kita sepatutnya verify lah. Adakah individu ni kita ada nombor telefon balai yang terdekat,
kita ada nombor telefon bank yang terdekat, kita ada nombor jabatan-jabatan yang terdekat, contohnya LHDN dan sebagainya. Sepatutnya kita simpan nombor-nombor yang penting ini untuk kita membuat semak balas dengan segera untuk bertanyakan sekiranya ada panggilan yang kita perolehi daripada pihak ketiga. So nasihat saya juga, tips yang paling utama ni kita ignore saja panggilan beliau. Sebenarnya apabila kita melayan panggilan-panggilan sebegini, mudah untuk kita terjebak ke arah kena scam. Kalau kita ignore pada peringkat awal, sudah tentu kita dapat avoid daripada terkena scam ini. Yang ketiga, tip untuk mengelak jadi mangsa scam, saya ingin juga pesan, kita jangan beri pinjam akaun kepada pihak ketiga. Kita kena ingat, scammers ni juga adalah keledai akaun. Seperti mana yang saya nak jelaskan tadi. Apa itu keledai akaun? Keledai akaun ni, sindiket ni, dia gunakan akaun pihak ketiga ni yang dia rekrut. Ada orang kampung, ada yang dia rekrut apabila orang tu ingin membuat pinjaman wang. Okey, dia kata kalau nak buat pinjaman wang kena hantar ke ATM dengan dia. Jadi orang-orang ni lah yang menjadi keledai akaun. Keledai akaun ni dia ada dua jenis. Ada keledai akaun yang tahu akaun dia tu digunakan oleh scammers, ada yang tidak tahu. Jadi audien kena ingat, keledai akaun ni adalah merupakan satu kesalahan dalam undang-undang negara kita. Dan memang selalu keledai akaun ni kita tuduh di mahkamah. Kebiasaannya apabila kita dituduh di mahkamah, dia akan dikenakan denda yang agak tinggi. So saya nasihatkan kepada warga netizen di luar sana supaya tidak mudah memberikan akaun kepada pihak ketiga kerana ia adalah merupakan satu kesalahan. Selain daripada itu, tips juga untuk elak daripada terjebak menjadi mangsa scam, kita kena tambahlah pengetahuan kita mengenai jenayah cyber. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni kita develop banyak platform untuk kita outreach kepada netizen di luar sana. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram. Sebagai perkongsian saya kepada warga tangkap sekalian, kita pun ada Facebook Polis Daerah Tangkap yang quite aktif. Kita juga agak informatif untuk menyumbangkan informasi-informasi berkaitan dengan jenayah cyber. Biasanya saya akan memberi input ini kepada bahagian admin Facebook Polis Daerah Tangkap ni untuk memberikan informasi berkenaan dengan modus operandi jenayah komersial, jenayah cyber. Kalau ada modus operandi yang terbaru, kita akan upload. Why not? Saya seru kepada audien-audien di luar sana, kita like lah platform-platform yang berkaitan ini untuk tambah pengetahuan kita dalam bidang cyber, seperti Facebook Polis Daerah Tangkap, Facebook Polis Johor, Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Kita janganlah gunakan media sosial ni untuk tujuan hiburan semata-mata. Kadang-kadang daripada sudut lain, kita juga perlu tambah informasi kita dengan dapatkan berita-berita yang sebegini, kerana ia adalah ilmu pengetahuan yang baik supaya dia akan menjadi defend diri kita untuk sukar scammers itu untuk menipu kita. Kemudian tip juga, kita sebenarnya jangan panik. Kita rasional. Apabila kita rasional, emosi kita stabil dan terkawal. Kebanyakan sedikit ni apabila dia tipu mangsa yang terdiri daripada wanita, wanita ni cepat panik. Ada satu kes yang pegawai penyiasat saya siasat, dia tak benarkan mangsa ni untuk tahu orang lain ataupun bercerita tentang orang lain. Dan mangsa ini sangat panik. Sampai dia berada di bank pun, masa dia nak transfer duit tu pun, suspek masih lagi berhubung dengan dia. So saya nak pesan warga net di luar sana, kita tidak seharusnya bersikap panik. Kita rasional.
kalau kita takut, kita matikan talian dan kita bertanya kepada rakan atau kenalan yang terdekat atau saudara mara, kalau mereka-mereka ini tidak dapat menjawab persoalan tersebut, maka ajukanlah persoalan ini kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. Contohnya polis daerah tangkap. Boleh tengok, boleh Google nombor telefon IPD tangkap ni, call saja IPD tangkap dan beritahu ingin bercakap dengan mana-mana pegawai jenayah komersial IPD tangkap, dan kita akan bagi bimbingan dan juga nasihat berkaitan dengan jenayah skamers ini. So saya harap gunakanlah peluang ni untuk berhubung dengan jabatan-jabatan yang berkaitan, kerana saya dan juga pegawai saya di bahagian siasatan jenayah komersial ni 25/7 sedia untuk bantu khususnya warga-warga tangkap yang berada di luar sana, yang berada dalam kesusahan dan ingin mendapatkan kepastian berkaitan dengan sesuatu cerita lah. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi juga tips untuk elak jadi mangsa scam ni. Yang penting kita lindungi maklumat peribadi kita. Okey, dalam ada juga kes yang scam, banyak juga apabila kita beri kepada scammers tu, kita bagi nombor TAC dan juga kita bagi nombor OTP. Ini tidak seharusnya berlaku, kerana apabila scammers ni ada akses kepada maklumat-maklumat peribadi sebegini, maka mudahlah dia untuk membuat penipuan kepada mangsa. Dan last sekali, saya nak cakap, sayangilah wang anda. Sebab kalau kita tak sayang harta benda kita, siapa lagi yang nak sayang? Kecualilah kalau audien di luar sana ni dah terlampau banyak wang nak bagi kepada scammers, silakan. Tetapi kita dalam tempoh masa sekarang ni agak susah untuk mendapatkan wang, jadi rugilah kalau wang itu kita beri secara mudah kepada scammers. Jadi kalau kita dapat ikut tips-tips yang diberikan ini, saya ingat ia dapat jadikan satu guideline yang penting lah. Scammers pun dia tak boleh tipu kita kalau kita ikut guideline ni. So saya ingat tu saja cikgu untuk saya punya first session ni. Okay, terima kasih tuan. Banyak sangat rasanya maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada perkongsian tuan tadi. Kalau kita tengok tadi, tuan telah menyatakan tentang jenis-jenis, tentang definisi, tentang punca jenis cyber itu. Kemudian tuan masukkan juga tentang tindakan-tindakan yang kita boleh ambil untuk mengelakkan daripada terjebaknya dengan apa jenayah cyber ini. Semoga perkongsian tuan ini memang sangat membantu sebenarnya. Jadi saya membuat kesimpulan ini dengan tiga perkataan. Pertama, kita perlu faham. Kemudian kita perlu peka. Dan yang terakhir, kita perlu tindak. Faham, peka, tindak. Jadi mungkin kalau kita menggunakan kaedah ini, kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjebak kepada jenayah cyber ini. Okey, terima kasih tuan. Sama-sama. Okey, jadi kepada sidang penonton di luar sana, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah faham dan jelas, tuliskan di ruangan komen, ya, saya faham. Okey, kita akan beralih kepada panel kita yang kedua. Sebelum saya meneruskan kepada panel kedua, marilah bersama-sama kita menghayati dan memahami video ini. Jadi saya minta kepada teknikal untuk tayangkan video. Okey, sementara itu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menaip di ruangan komen supaya pada sesi Q&A nanti panel kita akan jawab. Okay, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton. Okay.
teruskan melihat video ini. Suara Cik Faiz. Suara tak ada. Mungkin video ini tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin pernah juga lihat di video di YouTube. Okey, baiklah. Kita terus saja kepada panel kita yang kedua, memandangkan terdapat technical problem. Jadi baiklah tuan, jika kita lihat kepada video itu tadi, macam saya bagi tahu tadi, mungkin sidang hadirin dan tuan Candy sendiri pernah melihat video tersebut. Jadi kalau kita lihat daripada video itu, sangat jelas kesilapan adalah daripada pihak kita. Namun dalam konteks perbankan itu sendiri, bagaimana isu ini seharusnya diberikan perhatian oleh kita semua. Dipersilakan Tuan Adam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada moderator kita, Cik Fizana Amin, dan juga yang dihormati Encik Muhammad Hanafi, pegawai BPD Tangkak, dan juga yang saya hormati rakan ahli panel Tuan ASP Khairan Umar dari IPD Tangkak, dan juga yang saya hormati dan juga saya sayangi tuan-tuan, puan-puan, guru-guru serta para hadirin yang ada dalam sesi kita punya sesi sidang kita hari ini, iaitu yang bertajuk Jenayah Cyber Fantasi ataupun Realiti. Jadi dah macam tajuk lagu dengan fantasi dan realiti ni. Tapi saya nak, suka saya nak bawakan apa yang saya rasa Tuan ASP Hairul Anwar tadi cakap agak padat lah tentang jenayah tu sendiri. Dan jenayah tu adalah realiti. Tapi kenapa tajuknya fantasi tu, mungkin melalui fantasi yang ada dalam pemikiran kita sebagai seorang manusia. Dan di sini saya lebih tekankan kepada apakah tindakan bank dan apakah peranan bank di sini bagi mengelak dan juga kita nak alert pada semua sekali supaya masing-masing memainkan peranan masing-masing, bukan sahaja pihak polis. Kita sama-sama meringankan beban masing-masing. Semua sekali, termasuk pendidik, para pendidik yang ada dalam ni, guru-guru sebagai seorang pendidik, untuk mendidik masyarakat supaya semakin celik dalam membuat sesuatu keputusan, especially dalam during pandemic ni. Dengan izin saya gunakan sedikit bahasa Inggeris dalam konteks kita hari ini. Jadi kalau boleh Cikgu Zana boleh paparkan sedikit slide. Saya mungkin saya ambil sedikit maklumat ataupun mungkin agak sama seperti Tuan Hairul kita tadi. Mungkin saya bagi bagaimana dia boleh berlaku, scam-scam ni boleh berlaku dan berkaitan dengan bank. Jadi dia tak akan mungkin berlaku melalui cyber jika tidak melalui bank. Tidak mungkin akan berlaku. Sebab apa? Dia mesti akan berlaku sama ada melalui talian ataupun pendepositan melalui bank. Jadi dia memang tetap akan ada hubung kait dengan bank juga. Jadi saya sebelum saya nak mulakan paparan saya ataupun konten saya hari ini, saya perlu ingatkan dalam sesi hujung nanti kita ada sedikit sebutan bertuah untuk semua audien-audien yang ada. Jadi diminta semua untuk mengisi. Jadi ada sikit quiz lah. Jadi baru kita ada macam keseronokan dalam kita punya pengisian, kita ada sedikit quiz. Jadi masing-masing boleh bagi nombor telefon dan juga nombor nama dan juga email
supaya selepas ni mungkin ada sedikit cabutan bertuah kepada semua dalam program kita ni untuk boleh cabut tu, buka akaun di RHB RHB Tangkak dan mereka boleh redeem RM50 daripada cabutan bertuah tu tadi. Right? Jadi kita kita teruskan ke paparan kita yang pertama. Suka saya ingatkan yang mana tadi Tuan Khairul dah bagi tahu kita iaitu tentang jenis-jenis scam. Jadi saya letakkan yang pertama tu adalah Macau scam yang banyaknya terlibat di yang berkait berhubung kait dengan bank. Macau scam ni kebanyakannya kita di pihak bank ni kalau kita terima orang yang datang nak buat transaksi withdrawal yang besar, kita panggil dia red flag. Red flag ni maksudnya pihak kaunter ni dia akan tengok transaksi akaun. Contohnya saya buat contoh, kalau dia dapat panggilan dan macam definisi yang diberikan oleh Tuan Hairul Anwar tadi, dia dapat panggilan yang katakan dia daripada pihak bank, daripada pihak HDN, daripada pihak mahkamah, daripada pihak polis, pihak-pihak yang menggerunkan mereka untuk datang untuk mereka bayar. Saya buat satu kes contoh supaya dia lebih mudah faham, di mana seorang warga tua yang ada akaun ASB dengan akaun ASB yang amount yang agak besar. Jadi dia dapat panggilan daripada pihak mahkamah menyatakan bahawa anaknya terlibat dengan dadah. Jadi dia perlu bayar wangnya dan masuk deposit tu dalam account, mule account yang disebutkan tadi. Jadi bila benda ni berlaku, dia sangat pendek dan datang ke kaunter kita, dan apa yang pihak bank selalu akan buat, kita akan tengok transaksi ke belakang. Jadi bila berlaku begitu, keadaan pendek betul kata Tuan Anwar tadi, kadang-kadang mereka tidak mahu bercakap tentang apa siapa yang mereka berhubung. Jadi apa yang pihak bank buat selalunya, pihak bank akan panggil mangsa untuk duduk di dalam bank, di dalam bilik pengurus untuk kita tanya, supaya keadaan tu makin kita panggil prosesnya calm down the situation. So supaya perasaan panik dan perasaan takut tu menurun, dan kita mungkin kita kat situ kita akan bagi servis, bagi mineral water supaya dia boleh lebih tenang, dan kita akan tanya untuk apa. Kebanyakannya mangsa tidak akan bercakap. Mungkin dalam perbualan mereka dengan, bila kita proffer them, dalam perbualan tu dia tidak benarkan dia untuk bercakap tentang hal ini. Dan itu menyukarkan pihak bank kadang-kadang untuk kita proffer them apa yang sebenarnya yang tujuan dia untuk mengeluarkan wang. Jadi kita bantu pihak polis juga supaya jenayah ini tidak berlaku. Itu kebanyakannya kita boleh prompt. Tapi kadang-kadang dia keadaan tu nampak natural. Nampak natural di mana dia ada pengiring pula. Ha. Mangsa membawa seorang pengiring untuk mengeluarkan wang, dan pengiring ni dia berlakon sebagai anak kepada mangsa, atau berlakon sebagai orang yang terdekat, suami ataupun isteri kepada mangsa. Jadi itu menyukarkan pihak bank untuk kita proffer dia lah. Jadi kalau berlakunya Macau scam ni, kalau melalui cyber kebanyakannya mereka berkongsi maklumat seperti nombor debit, nombor kad, bukan kita panggil kad ATM, nombor kad debit, iaitu nombor kita, kalau kita kata orang kita selalu panggil ATM card lah, tapi sebenarnya bukan ATM card, debit card, nombor debit card, dan dia berkongsi maklumat tentang nombor IC, berkongsi maklumat tentang nama penuh jarang dia akan berlaku, biasanya dia akan berkongsi maklumat tentang nombor IC, nombor debit card, nombor account. Jadi biasanya nombor IC biasanya dia bagi tahu, dia dah tahu dah birth date of birth. This is the information yang biasanya kita lakukan untuk menggunakan perbankan online. Jadi bila kita ada biasanya kita tak ada perbankan online, dan kalau kita ada perbankan online biasanya check, kalau biasa buat tuan-tuan dan puan-puan selalu buat perbankan online, dia akan tanya maklumat, kebanyakannya adalah nombor IC dan juga nombor kad debit dan juga nombor
kita sekarang tambah lagi satu maklumat, iaitu nombor tarikh luput kad debit. So, kebanyakan maklumat-maklumat ni yang dikongsikan kepada kepada scammer, kita panggil scammer. So, dengan dari situ maklumat tu dia tukarkan nombor telefon kepada nombor telefon scammer. Jadi bila kita buat pengesahan, nombor telefon tu terus direct kepada scammer, bukan nombor telefon mangsa lagi. Jadi saya untuk peringatan semua, maklumat-maklumat sebegini tidak perlu dikongsi, macam mana yang Tuan Hairul Anwar kata tadi, jangan berkongsi maklumat kepada sesiapa. Jadi daripada pihak bank juga, kita ni pun sangat berhati-hati. Kan kita tak akan sewenang-wenangnya bagi maklumat sekiranya bukan pemilik yang sebenar. Walaupun pemilik tu adalah darah daging kita. Contohnya ibu nak bagi maklumat kepada anak pun kita tak akan bagi. Kita di bank ni kita ada satu kita panggil PDPA. Itu iaitu polisi di mana kita tak boleh menyalurkan maklumat pribadi kepada sewenang-wenangnya kepada pihak umum. Atau walaupun waimah dia saudara ataupun suami ataupun isteri kita sendiri. Jadi Macau scam ni berlaku bila mana scammer akan bertindak sebagai pegawai-pegawai yang menggerunkan. Jadi kita perlu, pertama sekali perlu verify dulu. Kita perlu tenang, jangan panik. Tenang, dan kita perlu, kalau perlu matikan telefon kalau melalui telefon, kan. Jadi itu yang patut kita tahu, dan terus berhubung dengan pihak bank. Betul kata Tuan Awal tadi, perlu ada nombor telefon bank-bank yang pernah anda buat transaksi, di mana mungkin untuk guru-guru dan juga para hadirin sekalian, nombor telefon you all punya tempat payroll, katakan kalau dengan RHB Bank, nombor telefon RHB Bank yang terdekat. So jadi boleh maklumkan kepada kita adakah ini panggilan daripada RHB atau tak. Jadi benda-benda macam ni boleh mengelakkan berlakunya Macau scam dan scam yang lain lah. Jadi scam yang kedua adalah scam pinjaman. Sama juga apa yang disebutkan Tuan Hairul tadi, scam pinjaman, iaitu scam pinjaman yang tidak wujud. Sebab sekarang kita tahu masa pandemik ni masing-masing semua ada masalah kewangan. Kita pun faham. Tapi satu benda yang perlu ingat kepada semua, bank tak pernah minta wang pendahuluan. Itu yang paling penting. Sama ada daripada pihak bank sendiri, kalau dia minta wang pendahuluan, walaupun saya makan ingat minta wang pendahuluan, anda boleh report pada polis ataupun pada pihak atasan bank. Sebab kita tak boleh minta duit. Kita tak boleh minta upfront, kita panggil upfront fees, tak ada. Tak ada istilah upfront. Sebab bank dibayar gaji untuk memberi perkhidmatan dan juga memberi maklumat. Kalau andai kata ada upfront fees tu, boleh berhubung ke pihak bank untuk kita verify. Tapi yang mana scammer yang buat selalu ni, yang pinjaman tak wujud atau scam pinjaman ni, adalah kebanyakannya adalah mangsa-mangsanya adalah datangnya daripada orang-orang yang kita panggil blacklist, dan mempunyai rekod teruk dalam Sikris dan Sitor. Dan kat sini kita boleh, untuk guru-guru kita ada penyelesaian. Untuk para kakitangan kerajaan kita ada penyelesaian, iaitu RHB Bank. Jadi awak pergi ke RHB Bank, cek nama masing-masing. Kalau ada nama Sikris, Sitor, buat pinjaman melalui RHB Bank. Bukan pinjaman yang tak wujud macam ni. Kan? Jadi masing-masing tahu, dia biasanya dia guna kelulusan segera. Bila nampak kelulusan segera, dia seronok rasa tengok kelulusan segera. Dia gunakan pinjaman faedah 0%. Kalau kita dengar pinjaman 0%, macam nampak macam fantasi. Inilah teknik dia. Sesuai dengan tajuk ni, kan? Fantasi. Dia tergunakan teknik yang fantasi, tapi dia tipu tu, tu realiti dia tipu sebenarnya. So digunakan, okay. Dan dia bercakap tu lebih profesional. Kalau you all perasan, scammer ni dia gunakan cara hit and run. Dia bukan lama pun. Sebab tu tadi bila Tuan Hairul kata tadi,
yang gunakan yang guna SMS walaupun dalam iklan tu tadi, yang guna SMS tu dah tak wujud, dah memang dah tak ada, hampir sifar sebab dia tak dah bukan trendy. Dia macam juga kita yang kat dalam social media ni, dia guna, dia adalah ada trendy. Scammer ni pun dia ada trendy dia. So sekarang ni kalau nak tahu yang sekarang paling trendy sekali adalah selain Macau Scam, walaupun masih Macau Scam masih berlaku, dia tengok tadi statistik masih ada tapi dia punya trend tu dah makin menurun sebab masing-masing dah tahu, masing-masing maklumat dah sampai. Sekarang ni yang masa paling trend sekali kalau nak tahu adalah parcel scam. Dia panggil COD scam. Itu yang terbaru saya tahu. Kita kata kita beli barang tapi kita tak tahu pun kita beli barang, dia hantar je parcel kat tempat kerja ataupun di rumah. Sebab sekarang PKP, semua orang tahu ada barang kat rumah, sama ada dibeli secara online ataupun wujud tak wujud, dia hantar je barang, dia kata awak kena bayar. DHL ke ataupun Ninja Van, macam-macam syarikat Korea sekarang, dia bayar. Bayar tu harga mahal. Dia kata awak ada beli handphone sebanyak RM1,000 ni, awak kena bayar. Kita ni pun nak telefon, mungkin siapa beli telefon tak ada jalan, awak kena bayar. Jadi dia dengan tak sengaja kita pun bayar RM1,000. Dan bila kita bayar, tengok ada isi dalam bukan telefon. Telefon dah memang mungkin telefon rosak ke. Jadi bila kita nak minta pulang kan tak boleh, sebab apa, itu adalah syarikat Korea. Itu yang saya tahu sekarang ni yang trend tengah trend sekarang, yang mana tak masuk dalam kita punya alam cyber, mungkin tak ada kena-mena dalam alam cyber. Saya bagi tahu je untuk teman-teman semua, jangan sampai terkena, jangan bayar kalau ada pasal-pasal yang bukan daripada pihak order daripada pihak anda. Tu para ahli boleh alert sikit lah apa yang trend. Dia memang ikut trend, dia hit and run. That is actually what is actually happening in our cyber punya era, panggil era cyber. Jadi scam pinjaman ni, kita bukan tadi, perlu dapatkan informasi penuh. Kalau anda kata ada maklumat, perlu ada satu checking. Kita bukannya buat medical check up je. Dia kita buat medical check up setiap tahun. Kita kena buat financial check up setiap tahun. Financial check up ni kita kena buat ni adalah melalui secret. Banyak bank negara beri pautan e-secret melalui bank negara. Ataupun kita nombor dua, kita boleh check kita punya pinjaman melalui RMC. Kena buat setahun sekali, takut-takut ada orang guna nama kita dalam membuat pinjaman yang kita tak buat. Sebab kita tak tahu kita punya maklumat peribadi fly over here and there kan, IC kita kat mana kita tak tahu, dan mereka wujudkan income dokumen palsu untuk mewujudkan pinjaman tak wujud pun ada juga. Jadi kita kena ada financial check up setiap tahun, boleh berhubung dengan pihak bank, pihak RHB. Jadi kita ada saluran untuk kita check benda-benda ni semua, dan boleh berhubung dengan bank negara sendiri. Jadi saya suka nak beritahu pasal skim pinjaman ni. Jadi untuk mengelakkan, untuk kita alert dan kita bendung skim pinjaman ni dengan cara kita tahu bank tak ada ambil upfront money. Bank tak ada upfront money. So yang ketiga, kalau boleh kita sentuh tadi, scam cinta ataupun love scam, yang mana Tuan Hairul ada alert kita. Dan benda ni memang berlaku. Dan saya suka nak petik, benda ni berlaku di RHB tahun lepas. Saya sendiri yang handle kes ni, saya salah seorang yang handle kes ni, seorang guru. Tadi bagus, saya suka kalau orang kata guru ni buat program macam ni sebab dia seorang pendidik, dan yang mangsa saya love scam ni buat adalah seorang guru. Jadi pada guru semua yang mana disebutkan tadi Tuan Hairul, saya sebutkan satu kes seorang guru mengalami kerugian sebanyak RM700,000 sebab love scam. Pada mulanya kita detect dia adalah Macau scam call. Tapi bila kita probe further, baru kita check balik nombor telefon yang digunakan pada mute account tu adalah seorang individu yang tidak dikenali, dan kita check rupanya dikenali melalui Facebook. Dan kita verifikasikan scam ni sebagai love scam.
macam mana modusnya, macam mana modus operandinya. Cikgu ni berkenalan dalam Facebook, dia menggunakan pengenalan ayat komunis, dan selepas dia suruh cikgu ni pinjaman serentak dengan tiga, dan dalam masa yang sama tiga bank untuk buat pinjaman peribadi, dan dikreditkan dalam akaun mute account tu yang pemiliknya cikgu tu sendiri, tapi nombor telefon tu nombor telefon orang lain. Jadi untuk mengelak scam ni, jadi kita pihak bank telah mewujudkan satu proses kita panggil filtering. Sebab tu sekarang agak sukar untuk buka akaun bank macam kita zaman mak ayah kita. Kalau dulu kita ingat lagi, kalau pergi ke bank buka akaun senang je, tunjuk IC, mak ayah nak buka akaun, dia buka akaun. Sekarang tak boleh. Jadi nak buka akaun pergi ke bank, dia tanya apa dia akaun. Jadi kita kalau di RHB Bank ni, kita akan minta bil nombor telefon ataupun bil yang bil telefon yang telefon tu berdaftar atas nama tuan penyibadan. Jadi kita nak tengok, sebab kita tak nak lagi kes-kes macam ni berlaku, di mana nombor telefon yang digunakan bukanlah nombor telefon orang punya akaun, tapi nombor telefon orang lain. Jadi kita buka akaun tu, dia ada nombor telefon sama dengan nombor akaun. Dan kita tambah lagi satu dokumen, iaitu surat majikan. Jadi kadang-kadang masyarakat kata susahnya nak buka akaun sekarang, macam-macam minta. Sebab apa kita kena minta macam-macam? Sebab kita nak mengelakkan benda-benda ni berlaku. Macam mana kita hidup dalam COVID, kena pakai mask, kena basuh tangan, kena jaga jarak. Macam tu juga kita kat bank kena jaga benda-benda ni supaya ada filtering, kita panggil. Filtering supaya tidak berlakunya kes-kes peningkatan scammer ni. Jadi yang keempat saya nak sebutkan is actually skim cepat kaya. Kalau dulu kita panggil Pak Mantelo, dia jumpa orang individual. Sekarang skim cepat kaya tak perlu. Skim cepat kaya sekarang diperlukan awak duduk di dalam talian sahaja. Gunakan nombor akaun awak untuk register Forex. Itu sebab tu saya letakkan sini skim cepat kaya. Orang kata masih wujud ke penipuan skim cepat kaya ni? Masih wujud dengan cara intercept, ataupun kita panggil mereka register maklumat peribadi dalam satu website forex ataupun pelaburan pasaran komoditi. Tengok emas meningkat, masing-masing pun pandai, rasanya pandai pun, dia pun belagak pandai, isilah maklumat, dan kita isi maklumat peribadi kita dah ada dah. So easily our scammer sekarang ni nak buat kerja. Kadang-kadang saya pun pelik, banyak kadang-kadang dia kata Adidas promo, jadi sila klik pautan tersebut. Banyak saya terima daripada WhatsApp, McDonald's buat promotion, KFC buat promotion, kita pun tengah senang hati daripada pautan tu, kita tekan dan kita isi borang KFC, dia tanpa kita tahu. Kita sedarlah semata-mata nak pergi voucher RM100, kita pun isi. Bila kita pergi ke KFC, KFC kata tak ada pun. Kan? Sebab sifat tamak tu tadi. Jadi benda-benda ni adalah kita buka floodgate. We open our floodgate, our information semua dah masuk, mudah bagi mereka untuk buat penipuan. Jadi satu-satunya banyaknya bila kita kata skim cepat kaya sekarang ni, dia tak guna macam Pak Mantelo dulu, macam-macam kita ni semua, tak ada dah. Dia gunakan WhatsApp, klik, kalau you nak return 20% for one month, so you have to click this link. Banyak sekarang gunakan apps. Kalau you tengok perasaan, banyak dan yang berani, scammer ni berani gunakan apps supaya awak boleh download apps untuk buat forex. Jadi yang mana dah buat pun dia cakap, oh kawan dia pun kata, aku dah buat ni, betul ni, aku dah main sebulan dua bulan, memang ada apps ni. You know how is actually kita boleh closekan apps tu dalam masa 24 jam dan duit awak ke mana perginya. Jadi jangan gunakan link-link yang tak disahkan oleh SC. Buka laman web Security Commission. Adakah app dan juga link-link ni semua dibenarkan dalam Security Commission? Kita panggil Web Security Commission. Jadi jangan kata, oh ini kerajaan
kerajaan nak ambil duit kita sebab tu dia tak, dia tak tulis kat sini. Kebanyakan ayat-ayat ni yang membunuh sebenarnya. Kan? Ayat-ayat ni yang membunuh kita supaya kita lahirnya ketidakpercayaan kepada kepada keyakinan kita. Jadi hasutan kawan, betul saya ni betul ni dah buat 2 bulan. Kan? Ini jangan bagi, kau jangan bagi tahu orang benda-benda ni, apps ni bagus sebab dia memang tak register sebab dia tak nak bagi tahu kerajaan, nanti kerajaan tutup lah semua. Jadi ayat-ayat ni selalu kita berlegar di masyarakat, di telinga-telinga kita. Jadi jangan tertipu dengan pautan-pautan apps-apps yang ada di WhatsApp. Memang sangat mudah. Kan? Lepas tu kita blame diri kita, ini macam kena pukau. Tadi tak ada istilah pukau dalam alam cyber sebenarnya. Tak ada. Okay? Semuanya atas kepercayaan dan juga kita tindakan yang lemah dalam diri kita sendiri. Jadi seterusnya adalah scam parcel. Scam parcel ni bukan parcel yang saya cakap tadi. Ini adalah phishing. Kebanyakannya melalui email. Okay, melalui email di mana macam tadi dikata tadi termasuk juga macam BDE tadi, maksudnya mereka menggunakan salah satu laman web, dia tukarkan laman web. Okay, kita pun terima. Sekarang scammer makin berani, dia gunakan nama, dia guna bank tu sendiri, RHB Bank. Website nama betul-betul muka RHB Bank. Kalau awak perasan baru-baru ni mereka gunakan jual nama forex, nama-nama ustaz terkenal pun dia keluarkan muka. Saya takut juga satu hari nanti orang letak muka saya publish kat dia punya iklan. Kan? Satu fazana, jadi kita tak kita pun tak boleh kata mengelak di kemungkinan yang akan berlaku. Jadi mereka menggunakan mewujudkan keyakinan dalam diri kita supaya kita boleh percaya ini adalah benar-benar berlaku. Dulu dia guna teknik macam dia cakap tadi, Tuan Hairul cakap tadi, dia tukarkan ayat tu. Sekarang tak ada dah. Dia gunakan pautan yang sama tapi dia intercept ke laman web yang scam. Jadi jangan klik apa-apa pautan daripada email, pergi ke website sebenar, Google website dan pergi ke website sebenar. Jadi saya harap tuan-tuan dan para hadirin yang dengar, okay, kalau nampak apa-apa WhatsApp daripada email, RHB Bank hantar ataupun daripada bank-bank yang mana hantar, jangan klik. Kalau tak pasti, bawa email tu tunjuk dekat RHB Bank. Tunjuk dekat bank-bank yang hantar tu. Betul ke tak betul? Sebab apa? Awak kena tahu, satu tips yang bagi tahu adalah teknik yang digunakan adalah hit and run. Seberapa cepat dia boleh hilangkan duit awak. Itu teknik scammer sekarang. Dia akan fikir advance. Dia akan handal. Kalau kita nak kekal new account, kita minta nombor telefon, kita minta surat majikan, tetap berlaku juga. Kenapa? Sebab dia mereka lebih advance. Kita tak tahu di kalangan banker, di kalangan pihak-pihak yang berkaitan ni, ada juga dia punya konspirasi, dia ada juga yang terlibat, yang tak bertanggungjawab terlibat dengan skema ni. Kita skema ni, kita pun tak pasti. Jadi mereka lebih advance. Macam sekarang mereka gunakan akaun-akaun pekerja-pekerja asing yang nak balik ke negara asal, akaun yang ada di Malaysia ni, mereka gunakan akaun tu. Jadi bila digunakan akaun tu, masuk dalam akaun tu, dia cukupkan ATM machine dan juga online banking sebelum dia masuk dalam new account ni dan ditransfer ke account yang mereka nak pakai. Jadi orang yang bila polis nak tangkap, dia dah tak ada dah, tak ada dekat Malaysia dah. Jadi mereka lebih advance. Jadi awak kena tahu teknik mereka gunakan adalah hit and run. Jadi apa pun dia punya pendekatannya, kita kena tenang, relax, jangan terus buat tindakan. Jangan klik, jangan tekan apa-apa, verify dulu. Jadi seterusnya, untuk slide seterusnya, saya lebih kepada 3S saya nak bagi. Selalunya orang kata tips-tips kan. Nak dengar penjelasan yang panjang agak susah. Tadi kita punya ringkas. Elak kita account keldai. Jadi bila kita sebut account keldai ni, sebab apa dia panggil account keldai? Supaya kita sedar yang kita ni bukan keldai, kita ni manusia.
Jadi jangan, jadi kalau kita tentang sebagai kawan kedai ni, minta maaf kata kalau orang Malaysia ni kalau tak cakap bahasa tu tekan sikit atau bahasa tu lebih jelas sikit, dia tak sedar. Jadi kalau rasa awak tu manusia, jangan jadi, jadi bukalah akaun manusia, jangan jadi akaun kedai. Jangan buka akaun kedai. Jadi kalau macam mana nak kata akaun kedai ni, dia tak berlaku pada kita. Dia tak berlaku pada diri kita. Dia berlaku pada orang sekeliling kita. Dia berlaku pada mak ayah kita dekat kampung yang tak tahu. Orang-orang yang kurang cerdik. Jadi mana kita untuk bagi tahu mereka. Okey. Apa kata akaun kedai? Bilang dia boleh. Sentiasa. Sentiasa pastikan maklumat peribadi semua anda selamat. Sentiasa cek. Bila kita tekan tag tu, datang tak tempat kita? Kalau tak datang tempat kita atau lambat datang tempat kita, kita kena datang ke bank untuk betulkan. Kalau perlu, cancelkan kita punya debit card, cancelkan debit card kita. Untuk langkah-langkah keselamatan. Tak payah tunggu dia punya expire date of debit card tu. Kerana sayangkan RM8, takut kena charge dengan bank, kita tinggalkan. Kita tinggalkan debit card kita dalam keadaan yang bahaya. Kalau saya mak ayah saya adalah salah satu yang pernah dapat call. Dapat call dari orang Macau Scam dekat dan dia tu saya. Dia kata maknya anak mak orang yang dah kena tangkap korban, dia kata tak ada. So apa yang saya cakap dengan mak saya, pergi ke bank sekarang, tutup terus, tutup akaun, terus tukar kad dulu. Bila dah tukar kad, dia terus kita boleh buat online banking yang baru. Senang je. Tak payah saya RM8, RM12 tu. Terus tukar kad. Bila tukar kad, debit card baru, kita buat online banking baru. Alright. So yang kedua, segera. Segera laporkan kepada pihak polis. Macam saya cakap tadi, terus. Segera. Jangan lengah-lengah lagi. Oh tak apalah, esok je lah. Biasa orang cakap macam tu. Tak apa ni, kan? Petang sikit lah, tengah masak ni. Orang telefon kita tengah masak. Habis nak bila PKP ni, orang balik rumah makan, anak nak makan tengah hari, nanti je lah pukul 2 petang ke bawa pergi bank ni, atau pukul 2, pukul 1 lah nak tengah masak ni. Kan? Pukul 1 orang masak, pukul 12 dia dah hilangkan duit awak dah. Okay? Jadi kena segera. Segera maklum, laporkan benda tu, laporkan apa yang berlaku pada pihak bank, segera dapatkan bantuan. Bukannya pergi kepada polis dulu. Buat laporan. Baik pergi kepada polis bila dah hilang duit. Tapi pergi terus ke bank bila awak dapat call benda-benda macam ni. Kalau anda kata lepas maklumat ke apa, segera pergi bank dulu. Itu selalu yang kita buat silap. Bukan pergi ke bank, stopkan transaction apa-apa yang boleh menyebabkan red flag pada mangsa atau pada kita. Okay, so yang ketiga adalah sedar, lindungi diri daripada menjadi mangsa. Kita kena cepat sedar. Jadi tiga benda, sentiasa, segera dan sedar. Jadi ada apa-apa dulu ke pertanyaan, cikgu? Pertanyaan nanti kita bawa dalam slot Q&A. Boleh teruskan. Baik. So untuk yang seterusnya adalah jangan jadi mangsa pinjaman yang tidak wujud. Okay, jadi macam saya sebutkan tadi, pinjaman banyak sekarang ni, especially orang banyak tipu. Pasal moratorium pun ada orang tipu. Jadi kita kata seronok dapat moratorium. Kalau anda kata awak nak moratorium, awak kena bayar duit sikit, saya boleh kautim. Tak ada. Istilah tu tak ada dalam bank ni. Dan kalau nak moratorium, just click online moratorium, kita dah boleh apply dah moratorium. Kalau awak layak lah. Kalau tak layak tu, tak layak lah. Kalau rasa nak warayuan, datang ke bank sendiri. Tak perlu nak kautik-kautik kat tepi jalan ni. Tak betul. Kalau luar-luar bank ni, banyak sangat mangsa-mangsa, banyak sangat skamer-skamer yang gunakan maklumat yang kita rasa dia lebih pandai. Dia akan berlagak lebih pandai. Dia akan berlagak sebagai seorang orang dalam. Jadi, jangan gunakan platform-platform macam ni lah. Sentiasa peka dengan tawaran, pergi laman-laman web dan juga Facebook page yang tepat. Jadi pergi betul-betul RHB Bank, kena tengok betul-betul Facebook RHB Bank yang wujud dalam laman web RHB Bank.
Kadang-kadang pergi kata RHB Bank, pergi klik RHB Bank, lepas tu belakang dia ada JB lah apa tu, kita tak ada. Kita satu di website kita RHB Bank, tak ada RHB Bank JB, RHB Bank Tangkak, Facebook page, itu semua bukannya official. Ha, jadi kita pergi betul-betul pada Facebook, kalau bank ni tak boleh tunjukkan benda-benda yang tak official. Okay? Jadi kita pun tak boleh keluarkan unofficial punya merchandise ataupun unofficial punya kita panggil marketing materials, okay? Kita bagi semua official marketing materials sahaja. In fact kalau awak tengok kita bagi slide bawah tu RHB tu, itu pun official daripada kita punya slide sebenarnya. Kita tak boleh bagi yang tak official. Jadi so next slide adalah bahayanya kedai, akaun kedai ni lah. Kedai akaun kita punya bio account atau akaun kedai ni. Okay, pertama sekali jangan serahkan kat ATM kita. Yang pada untuk mengelakkan ni, jangan serahkan apa-apa maklumat tentang atas kad ATM atau kita panggil kad debit lah. Kalau bila saya sebut kad debit, ramai orang ingat credit card, bukan. Kita yang kita pakai ni adalah debit card, dah tak ada kad ATM dah. ATM ni zaman saya kecil, bila wujudnya debit card tu dah ada nombor atas depan, orang pun seronok, orang ingat tu kad kredit sebenarnya. Jadi jangan serahkan apa-apa maklumat, di atas tu ada banyak maklumat. Maklumat nombor kad, maklumat tarikh luput kad, kat belakang ada tarikh 3 maklumat PIN, panggil belakang tu PIN number untuk kad tu sendiri, untuk buat debit. So jangan bagi apa-apa maklumat. So yang kedua, akaun bank anda mungkin disalahgunakan untuk jual beli wang. Betul. Okay. Bagi akaun kad ni dia macam IC juga. Dia boleh menunjukkan benda ni sebagai satu penipuan. Jadi dapat maklumat ni, dia tipu, kita tak tahu mana bank dia ada kontak ke, kita tak tahu. Dengan maklumat ni dia boleh dapat siapa awak. Awak punya IC, maklumat ni yang daripada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Okay. Alright, so jadi mana-mana yang menggunakan mail account ni tadi kita tak sebutkan apa hukuman dia, okay, yang boleh secara fraud membantu menyembunyikan data orang lain, okay, boleh di charge atas amla, hukuman penjara, okay, sampai 5 tahun, denda atau kedudukan sekali, charge atas amla. Okay, so, jadi bahaya dia tak akaun mail account ni. Sampai kita beri nama as salah satu orang yang terlibat dalam mail account. Okay, so dia sebab jenayah cyber dia mesti nak gunakan mail account, mesti. Dia nak potong debit, dia nak debitkan duit, dia nak bankingkan duit tu semua ke dalam mail account. Daripada mail account tu lah baru dia hantar ke account-account yang sebenar. Baru dah dia beri ke account-account, dia akan cucikan duit tu. Jadi sebab tu kata Tuan Hairul tadi, dia kata agak sukar untuk bila itu dah berlaku, agak sukar dia nak tangkap mana satu ni semua. Memang berjaya, ada yang berjaya kita tangkap, tapi agak sukar untuk kita trace. Begitu juga dengan pihak bank. Jadi kita lebih kepada prevention. Okay, syabas juga saya ucapkan pada pihak tangkap dapat buat program macam ni. Jadi this is what yang kita rasa, saya rasa boleh saya kongsikan pada semua untuk saya share sebagai satu tindakan prevention. Kan kita selalu dengar prevention is better than cure. So this is the best thing yang kita boleh buat. Jadi next slide ni adalah banyak mereka menyamar. Jadi macam tadi case tadi love scam tu banyak menyamar. Kan? Dia menggunakan kesempatan atas kesempitan. Lebih ayatnya lebih orang tu dalam keadaan yang dia mungkin perlukan teman, perlukan seseorang, jadi dia pun gunakan kesempatan untuk dia menggunakan perasaan supaya dan mudah tertipu. Jadi jangan pun tertipu dengan mereka yang menyamar. Sekarang ni dia perlukan, bila nak tipu ni dia kena build the trust dulu. Tapi build the trust tu kena tengok betul ke dia wujud benda-benda ni. So kita nasihatkan masing-masing lah. Yang seterusnya, yang saya cakap teruskan tadi, seterusnya adalah CITOS score. Ini ketahui kesihatan kewangan kita kata tadi. Yang kita cakap tadi. Hello? Cikgu? Yang kita sebutkan tadi adalah CITOS score. CITOS score ni adalah
yang tepat kita nak check kita punya financial head lah. Setiap tahun kita perlu check tahap financial kita, tahap kewangan kita di mana adakah ada kita buat pinjaman-pinjaman yang tertonggak, ataupun adakah nama-nama kita digunakan. Itu yang paling penting, kita perlu buat situs check. Anda boleh pergi ke laman web yang kita sebutkan tadi, anda boleh register dengan Bank Negara untuk dapat sini. Okey, seterusnya. Dan itu pula salah satu yang kita buatlah. Okey, penyatuan hutang dan juga satukan hutang dengan RHB Bank. Awak boleh buat juga penyatuan hutang dengan RHB Bank. Okey, kita kena check selalu komitmen-komitmen kita. Kalau anda kata hutang dulu banyak mahal, jadi kita boleh pergi ke bank-bank, dan salah satunya adalah RHB Bank untuk selamatkan hutang awak, untuk kurangkan hutang, supaya bila kita hutang dah kurang ni, kita dah boleh duduk tenang, kita tak mudah ditipu, kita tak ada tekanan untuk dalam bebanan hutang. Jadi next, jadi penyatuan hutang adalah penggabungan hutang pinjaman lama dengan pinjaman baru. Jadi kalau anda kata nak buat apa-apa sekalipun, melanggar apa-apa pinjaman, dia perlu ada proses kita panggil consultation antara bank dan juga pelanggan. Jadi proses consultation tu adalah satunya adalah cara kita membuat penyatuan hutang. So kita kena ada advice between customer and also banker. Jadi kalau ni kata scammer ni dia tak ada proses advice ni. Dia tak ada proses nak bagi tahu awak boleh selamatkan hutang, tak ada. Dia cuma bagi tahu benda yang enak-enak dekat telinga saja. Contohnya zero interest, 100% guarantee, benda-benda macam ni yang selalu mudah ditipu. Jadi kalau ada proses penyatuan hutang, proses kita sebut antara advising between banker dan juga between dan juga customer, itu adalah proses yang betul. Jadi seterusnya, dan ini adalah kelebihan-kelebihan penyatuan hutang. Salah satunya adalah untuk kita dapatkan tunai. Okay, tak ada cas tersembunyi, itu yang paling pentingnya. Tak ada hidden, tak ada upfront, macam saya sebutkan tadi, tak ada upfront. Okay, so apa yang lebih penting adalah kita betulkan nama kita yang buruk tu. Kadang-kadang orang kata nama blacklist, sitos ni semua tak boleh buat pinjaman, tapi ketukar kita dengan kerajaan, dengan RHB, kita boleh betulkan nama-nama rekod sekuritis yang buruk. Jadi, dan juga mereka ada proses di mana adalah proses consultation. Dan seterusnya, ni yang Tuan Anwar sebutkan tadi, ini adalah contoh-contoh peratusan di mana yang bank charge. Dia tetap akan charge, bukan zero interest. Dia kadang-kadang bila Tuan Anwar cakap tadi, yang mudah tertipu tu bila dia nampak interest tu sangat-sangat rendah sampai ke tahap tak masuk akal. Jadi ini adalah salah satu charge-charge yang kita bagi pada kita punya perkhidmatan pada pelanggan kita, pada pelanggan kami, yang mana daripada 18% kad kredit adalah normal. Siapa yang pakai kad kredit, anda di charge 18%, dan koperasi adalah charge 5 hingga 10, pinjaman peribadi 7 hingga 12, pinjaman peribadi daripada syarikat pinjaman boleh mencapai sehingga 18 hingga 24% setahun. Dan kami cuma menawarkan serendah 2.71 je lah. Jadi tetap juga ada 2%, 2.71% tu tetap ada. Wah, tak ada kosong, tak ada. Kalau dia charge 1% tu, itu agak menipu lah. Jadi jangan tertipu dengan scammer yang kat luar sana. Datang rujuk ke RHB Bank, because kita menawarkan banyak sangat perkhidmatan, dan juga kita boleh alert apa yang dikatakan jenayah cyber, dan kita boleh alert semua pelanggan-pelanggan kita, dan supaya kita dapat manfaat sama-sama lah. Jadi sekian saja dari saya, Cikgu Puan Zana. Diucapkan kepada Encik Effendi atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Jadi kat sini apa yang saya boleh dapat simpulkan adalah, satu, seharusnya kita lebih cakna dengan akaun kita selepas ini.
Kemudian, okey, kalau sebelum ni kita biasa buat apa? Check up untuk kesihatan diri kita saja. Tapi sekarang ni kita dah kena kata orang lebih alert untuk buat check up untuk akaun kita supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan jenayah cyber ini lagi. Inilah. Okey, jadi untuk slot Encik Effendi ini, suka saya membuat tiga perkataan, merumus dengan tiga perkataan. Yang pertama, tenang. Yang kedua, mengesahkan. Dan yang ketiga, kita kena sedar. Okey. Jadi dengan itu, kita mengharapkan dapat memberi manfaat kepada warga di luar sana lah. Okey, sidang penonton dan pendengar sekalian, sekiranya anda faham dan jelas, tuliskan di ruangan komen, ya, saya faham. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi dengan slot Q&A. Yang mana kalau kita lihat memang ada soalan-soalan dalam apa chat box kita. Sebenarnya kita akan bawakan soalan secara live daripada yang pertama dipersilakan Cikgu Safian bin Ismail selaku pengetua SMK Tun Mamat yang juga merupakan yang dipertua Majlis Pengetua Daerah Pangkak. Jadi dipersilakan tuan untuk bertanyakan soalan. Okey, terima kasih Puan Moderator Cikgu Zainal Amin. Soalan saya ini saya tunjukkan kepada Yang Berhormat Tuan ASP Hairul Anwar bin Muhammad. Ini berkaitan dengan jenayah cyber. Okey. Okey. Sebenarnya kita maklum pelajar hari ini terdedah dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, perbualan online atau sebagainya sebagai aktiviti riadah mereka lah selepas melalui PDPR. Sekolah juga menggalakkan mereka ini untuk terlibat dalam aktiviti co-curriculum atas talian atau online semata-mata untuk menambahkan markah koko dalam norma baru ini. Jadi ini yang menyebabkanlah mereka terpaksa berkongsi maklumat peribadi, mungkin gambar dan sebagainya. Jadi soalan saya, pertamanya bagaimana cara untuk pihak sekolah dan juga pelajar untuk memastikan tidak berlaku selaguna daripada pihak luar dan juga jenayah cyber yang lain. Okay. Jadi yang keduanya, sekiranya mereka menggunakan maklumat atau gambar palsu atas tujuan untuk mencegah diri daripada ancaman cyber. Apa kesannya pula dari segi perundangan? Itu Tuan ASP minta dijawab. Terima kasih. Dipersilakan Tuan Khairul untuk memberikan respon. Okey, terima kasih kepada Tuan Safian yang telah mengajukan soalan tersebut. Untuk langkah-langkah yang mana untuk kita pastikan supaya data peribadi ataupun maklumat peribadi kita ini terdedah, seharusnya perkongsian data tu kita tidak buat secara terbuka lah. Kita buat perkongsian data ni di dalam close group kita sajalah. Contohnya kalau dalam group WhatsApp ataupun Telegram, kita kita limitkan atau hadkan perkongsian maklumat ini kepada close group saja. Ataupun sebagai untuk perkongsian maklumat ataupun data peribadi yang terlalu penting, contoh dalam kita implement untuk PDRM kita sendiri, dalam untuk kita hantar fakta kes yang kita kira fakta kes itu adalah amat penting, kita tidak hantar di dalam grup-grup WhatsApp yang normal. Kita hantar personally kepada pihak yang berkaitan. Jadi benda ni dapat kita bendung dan kita jaga supaya maklumat peribadi ini tidak terdedah kepada pihak umum. Dan suka saya nak nasihatkan di sini juga, mungkin ada antara warga net yang di luar sana sudah tahu benda ni, tapi kalau yang masih belum tahu, mungkin untuk perkongsian ini saya boleh jelaskanlah. Untuk WhatsApp, pengguna WhatsApp ni kita ada kita punya two step verification. Yang mana two step verification ni adalah sangat bagus untuk menghindari WhatsApp kita daripada dihack. Jadi ada apabila kita pergi ke ruangan account dan juga privacy, kita boleh setkan nombor PIN yang boleh dimasukkan di situ untuk kita hindarkan group WhatsApp kita ini daripada dihack oleh pihak tertentu.
Jadi untuk makluman tuan dan juga saudara-saudara sekian, memang ada beberapa kes yang kita terima yang mengatakan bahawasanya WhatsApp mereka telah dihack. Jadi WhatsApp mereka dihack ni adalah senang apabila mereka tidak menggunakan two-step verification ini. Jadi saya sarankan kepada pihak sekolah dan juga pelajar minta untuk melaksanakan gunakan privacy setting ini, kita gunakan two-step verification inilah. Ada kes yang apabila WhatsApp mereka dihack ini, kes dia related dengan kes tipu menyamar kenalan. Apabila WhatsApp ni dihack, scammers ni akan menggunakan WhatsApp ni untuk menghubungi rakan-rakan yang ada di dalam grup mereka ni untuk membuat penipuan. Contoh, dia akan minta wang, dia kata dia nak pinjam, dia nak guna sekejap dan kemudian dia akan ganti balik. Jadi kita kena berhati-hati dengan penggunaan WhatsApp dan juga medium yang menggunakan perhati cyber seperti inilah. Dan saya sarankan juga sistem login dan logout yang sempurna lah untuk mengelakkan daripada sistem kita ini diceroboh. Selain daripada itu juga, handphone ataupun device sudah semestinya kita mempunyai security code. Dan saya sarankan kepada pihak sekolah untuk maklum kepada warga pendidik lain ataupun sekolah ataupun anak murid supaya memastikan bahawasanya telefon bimbit ataupun peranti masing-masing tidak dapat diakses oleh orang lain. Sebenarnya peranti telefon bimbit ini sama juga macam kad debit kita, macam yang Cik Afandi sebut. Orang lain tidak boleh mempunyai akses terhadap kad ATM kita. Begitu juga dengan peranti kita. Tidak boleh untuk orang lain punya akses. Jadi daripada sudut perundangan, memang data peribadi kita ni ada akta yang kita telah bubal, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi yang telah dibawa kepada Kabinet pada Mei 2010 dan telah diluluskan pada bulan Jun 2010. Jadi disebabkan telah diimplementkan Akta Perlindungan Data Peribadi ini, siapa yang salah guna hukuman, salah guna Akta Data Peribadi ini, adalah sekiranya sabit hukuman, boleh dikenakan denda dengan hukuman RM5,000 ataupun penjara dengan 3 tahun. Jadi boleh beritahu pelajar-pelajar sekian ataupun organet di luar sana, kita kena tahu kita tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan data peribadi orang lain dan kita tidak boleh menceroboh data peribadi orang lain. Untuk daripada segi sudut perundangan, orang lain pun tidak boleh menggunakan data peribadi kita. Contohnya sebagai yang paling common sekarang ni, kita tengok apabila DP iaitu default profile di Facebook ataupun juga WhatsApp orang lain guna. Itu sebenarnya tak boleh, salah. Apabila ada laporan yang dibuat, satu siasatan di bawah perundangan Seksyen 233 Akta Komunikasi 1988 boleh dimulakan satu siasatan. Okey, baik. Apabila contoh kata default picture kita ataupun data-data sebegini kita diceroboh, kita boleh meminta bantuan pihak SKMM untuk rectify problem ini. Yang mana kita boleh rujuk laman web SKMM ataupun kita boleh surf www.facebook.com/help/contact. Untuk dapatkan link yang betul, bolehlah rujuk kepada laman web SKMM untuk minta bantuan. Untuk Facebook juga, apabila orang guna kita punya DP profile, kita sebenarnya boleh buat laporan kepada pihak Facebook itu sendiri. Jadi kita pergi kat ruangan setting dan kita pergi kepada butang report dan buat aduan di sana. Saya ingat itu saja untuk jawapan saya supaya dapat menjawablah kepada persoalan Tuan Safian Ismail. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan ASP Khairul. Jadi semoga pencerahan itu dapat memberi jawapan kepada Cikgu Safian dan juga masyarakat di luar sana.
Baiklah, kita akan terus kepada soalan kedua. Jadi dipersilakan Cikgu Rosman bin Mat Sairi untuk mengajukan soalan. Dipersilakan tuan. Tak dengar Cikgu Cik Rosman. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebuah sana dan ahli pihak sekalian. Saya ada bersoalan. Pertama yang berkaitan dengan pelanggaran privasi ya dalam talian seperti gangguan seksual, isu kaum, isu agama dianggap sebagai jenayah cyber tuan. Namun kadang kita ni tanpa sedari kita telah melangkau privasi tersebut. Jadi apakah pendapat tuan bagaimana caranya masyarakat untuk lebih peka dan juga meneliti beratkan isu ini tuan? Sekian terima kasih tuan. Baik, terima kasih kepada Tuan Rosman di atas ajuan persoalan itu tadi. Memang sekarang ni isu body shaming sedang hangat berkatakan kerana banyak kes-kes yang kita lihat dalam media sosial ni membangkitkan isu-isu body shaming. Sebenarnya isu body shaming ni daripada zaman kita kecil lagi pun memang dah ada. Cuma dia tidak dibawa ke dalam media sosial seperti hari ini. Macam dulu-dulu kita pun ejek kawan kita ataupun kawan kita pun ejek kita. Contoh kau mata besar, perut buncit, telinga kecil. Betul tak? Tapi masyarakat sekarang isu body shaming ni adalah besar kerana dia dibawa kepada satu medium yang agak besar skalanya, iaitu media sosial contohnya yang saya bawa media Facebook lah. Jadi kita kena sedar nak tak nak kehidupan secara cyber kita kena teruskan. Sebab kehidupan secara cyber ni adalah penting untuk development dalam sebarang apa juga bidang. Bidang teknologi, malah bidang pendidikan juga menuntut ke arah penggunaan cyber ni. Contoh dalam waktu PKP ni, penggunaan PDPR adalah penting, betul tak? Pembelajaran daripada rumah. Jadi kita by hook or by crook, kita perlu juga teruskan dengan penggunaan cyber secara harian. Jadi saya hendak tekankan kepada warga net di luar sana, isu body shaming ini haruslah dipandang serius kerana ia adalah merupakan satu bentuk kesalahan. Kita kena ingat, apabila kita buat sesuatu body shaming kepada seorang, itu adalah satu merupakan kesalahan. Sekiranya ada asas siasatan yang mana mangsa membuat laporan, pihak-pihak berkuasa sama ada pihak polis ataupun pihak Suruhanjaya SKMM boleh melakukan sesuatu siasatan. Apabila satu siasatan ni dilakukan, jadi apabila seseorang yang membuat body shaming itu ke atas mangsanya di dalam laman cyber akan masalah kepada diri dia. Sebab daripada sudut perundangan, kita ada section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, iaitu penggunaan rangkaian akses cyber yang tidak wajar. Jadi body shaming ni tertakluk di bawah perundangan Seksyen 233 AKMM 1998. Hukuman dia agak berat, iaitu denda boleh pergi kepada maksimum RM50,000 atau dengan penjara selama 1 tahun. Jadi dalam kes-kes ni kita lihat banyak kes-kes penghinaan, fitnah dan sebagainya yang kita lihat telah dipaparkan dalam media masa, media elektronik ataupun media cetak, yang mana telah mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda yang agak tinggi kepada penjenayah-penjenayah cyber yang telah menggunakan isu ni. Jadi kita juga boleh panggil body shaming ini juga adalah sebenarnya penjenayah cyber ataupun cyber bully. Selain daripada itu, daripada sudut perundangan, suka juga saya ingin tekankan bahawa body shaming ni juga kalau ada asas untuk kita buat siasatan, pihak Jabatan Siasatan Jenayah boleh membuat siasatan di bawah Seksyen 509, iaitu penggunaan
perkataan atau isyarat yang boleh mengaitkan kehormatan seseorang itu. Dan sekiranya sabit ke atas hukuman tersebut, ia boleh dikenakan dengan penjara tidak lebih daripada 5 tahun dan dengan denda ataupun kedua-duanya sekalilah. Jadi untuk isu yang kedua yang saya nak respon kepada Tuan Rosman tadi mengenai privacy tentang gangguan seksual kaum agama ataupun lain-lain. Jadi kita kena ingat, kita dekat Malaysia ni kita hidup dalam multiracial society ya. Jadi kita di Malaysia ni kita ada berbilang bangsa dan juga kaum dan juga agama. Kita ada kawan kita yang berbahasa Cina dan juga India. Begitu juga dengan mereka, mereka pun berkawan dengan kita orang Melayu dan juga Islam. Jadi kita kena sama-sama menjaga batasan ini agar tidak pecah keamanan di antara 3 kaum yang utama di Malaysia ni. Kita jaga sensitiviti mereka dan mereka juga harus jaga sensitiviti kita. Jadi dalam media sosial ni, dia sebenarnya media persoalan yang tidak akan habis sampai bila-bila. Sepatutnya media sosial ni kita gunakan sebagai wadah ataupun wacana dalam menjana sesuatu ilmu. Kalau kita guna untuk perdebatan, perbahasan, kita buat posting yang menghina orang lain, orang lain buat posting menghina kita, jadi sampai bila benda tu tak habis. Jadi by now kita mestilah stopkan perbuatan tu, kerana kalau kita teruskan dengan perbuatan-perbuatan yang tak ada at the end tak ada dia punya benefit, jadi dia merugikan kita yang hidup dalam multiracial society ni. Seperti mana juga perundangan, daripada sudut perundangan yang saya ingin sebut, apabila kita membuat gangguan seksual ataupun kita breach others privacy, ia juga tertakluk kepada siasatan di bawah perundangan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Seksyen 509 lah. Selain daripada itu juga, boleh juga satu siasatan yang boleh dibuat di bawah perundangan Seksyen 500 sekiranya ada hasutan dan juga fitnah. So saya harap dapat menjawab kepada persoalan Tuan Rosman. Sekian, terima kasih. Itu jawapan yang sangat jelas dan sangat memberi manfaat kepada kita tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh lah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Safian dan juga Cikgu Rosman atas soalan tadi. Semoga jawapan itu telah memberi pencerahan kepada Tuan dan juga masyarakat di luar sana. Baiklah, kita teruskan dengan slot kuis Encik Effendi ke? Encik Effendi, rasanya dah apa? Senarai nama untuk kuis tu kita dah dapat daripada teknikal. Jadi saya serahkan kepada Encik Effendi untuk teruskan. Dipersilakan Encik Effendi. Dia boleh Cikgu. Terima kasih Cikgu. Saya rasa dia terus nak umumkan nama ke? Cikgu. Boleh ya, boleh ya. Nama-nama yang Nama akan ditayangkan oleh admin sebentar lagi. Jadi kita just boleh sementara itu nama saya mengingat. Nama-nama yang tertera tu boleh berhubung dengan pihak kami di RHBB Takak dan boleh redeem account yang RM50 tu, just bawa kepenuhan diri dan surat daripada RHBB. Nanti kita akan bagi salurkan. Jadi pihak daripada PPD boleh keluarkan nama je lah, nak tayangkan nama yang mana, yang siapa-siapa yang bertuah yang dah jawab quiz tu tadi. Ya, tadi kita sedang tunggu admin kita menayangkan senarai nama. Jadi kepada peserta atau penonton yang bertuah sebentar lagi, jadi tuan-tuan dan puan mungkin boleh terus ke RHB Bank kan, untuk untuk redeem voucher yang dimaksudkan tadi. Okay, dipersilakan admin untuk berkongsi senarai nama.
Ini mungkin salah satu cara new normal kita buat cabutan bertuah. Kalau dulu kita boleh, bila kita buat sesi talk pun, kita ada hamper yang kita bagi. Tapi kali ini kita perlukan cara lebih. Ya, betul. Secara redeem ke bank. Jadi itu yang boleh kita tawarkan lah. Okey. Jadi sementara kita menunggu admin menayangkan senarai nama, suka saya mengingatkan kepada sidang penonton dan pendengar untuk melihat semula sama ada borang pendaftaran telah dilakukan, kemudian dari segi penilaian program. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi borang pendaftaran dan sijil-sijil kita akan bekalkan ikut perancangan awal melalui e-sijil. Kemudian tadi dimaklumkan terdapat sedikit isu berkaitan dengan pendaftaran. Jadi seingat saya perkara itu telah diselesaikan oleh pihak urusan kami. Sekiranya ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tidak terdaftar, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung terus kepada urusan lah. Okey, kita tunggu dalam kiraan 60. Boleh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Sistem kita sekejap ya. Okey, bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat mungkin nama tuan-tuan dan puan-puan ada di skrin. Jadi saya minta Encik Effendi lah untuk membacakan nama nama-nama peserta yang bertuah pada petang ini. Dipersilakan admin. Okey, boleh nampak Cik Effendi? Ya. Yeah. Saya nampak nama-nama. Okey, tanya kepada semua audience yang mana nama tersiar di layar sekarang. Yang pertamanya ada 11 orang saya rasa. Ada 10 orang. Wan ataupun Cik Alal Zuriani binti Abdul Rahman, Encik Muhammad Zalani bin Ilyas, Encik Mat Saiful Nizam bin Sabuan, Encik ataupun Puan Fazlina Zuhaira binti Muhammad Fauzi, Encik Razali, Encik ataupun Puan Zalina binti Atan, Encik ataupun Puan Ilmawati binti Mak Yusof, Encik Muhammad Hamka Hassan, Encik Siti, dan juga Encik Muhammad Syaril bin Mat Aris. Jadi tahniah kepada semua pemenang yang mana bertuah pada petang ni. Jadi terima kasih atas participation semua, dan juga tahniah juga kepada penganjur yang menganjurkan program hari ini, dan juga kepada semua para hadirin. Saya ucapkan tahniah sebab kita dapat juga berkongsi ilmu pada petang. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih semua, Cik Effendi. Semua pemenang boleh datang ke RHB Bank Tangkap untuk redeem RM50 account RHB Bank. Ada tarikh due date ke Cik Effendi? Sampai hujung bulan ni. Okey, baik, baik. Jadi kepada pemenang boleh redeem hingga hujung bulan ini. Terima kasih diucapkan kepada Cik Effendi. Jadi saya minta Tuan Khairul sekiranya ada sepatah dua kata. Terima kasih Cik Guzana. Daripada saya untuk
akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak PPD Tangkap di atas kesudian menjemput saya selaku wakil PDRM IPD Tangkap dan juga selaku wakil Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor untuk memberikan sedikit penerangan ringkas dalam wacana ilmu kita pada petang ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimanfaatkan. Saya kira tidaklah 100% yang saya sampaikan itu perlu diabsorb oleh warga net pada petang ini. Namun sekiranya 50% daripada input yang telah saya sampaikan pada petang ini. Oh, ada gangguan, terdapat gangguan lain rasanya. Tuan Khairul. Nampaknya ada gangguan talian Tuan Khairul. Jadi saya ingin membuat sedikit rumusan berkenaan dengan webinar ini, rumusan yang ringkas dan padat, yang mana saya nak mengatakan kita sebagai pelayar digitalisasi ini perlu faham, peka dan bijak untuk menangani jenis cyber ini. Kemudian mungkin kita boleh mempraktikkan teknik 3S tadi yang dikongsikan oleh Encik Effendi, iaitu sentiasa segera dan sedar. Baiklah, tanpa berlengah masa, memandangkan kita sudah sampai ke penghujung, jadi saya mempersilakan Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad untuk memberikan ucapan penutup. Dipersilakan Tuan. Terima kasih kepada moderator Cikgu Zana. Bagi pihak PPD Tangkap, mengucapkan ribuan terima kasih kepada ASP Hairul Anwar dan saudara Encik Muhammad Effendi yang dapat bersama-sama kita dalam melaksanakan program ini. Bila didengar tadi banyak input-input yang amat berguna untuk menjadikan sebagai pedoman kita. Kalau ikut data tu memang takutlah ASP ya. Memang takut keadaan yang sekarang, keadaan yang banyak di luar tu. Jadi kita sebagai warga pendidik, orang awam perlulah berhati-hati. Sekali lagi, pihak PPD mengucapkan terima kasih kepada ASP Hairul Anwar bin Muhammad dan juga Encik Muhammad Effendi Badrullah yang sama-sama dapat bersama kita untuk melakukan satu program yang amat baik untuk memberi input dan memberi impak yang banyak kepada guru-guru kita. Sekali lagi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada dan tahniah kepada semua yang mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan kita dapat lagi melakukan program-program ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan di atas ucapan penutup tadi. Saya bagi pihak Urusetia dan Jawatan Kuasa Kerja Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada barisan panel kita, iaitu Tuan ASP Khairul Anwar bin Muhammad dan Encik Muhammad Effendi bin Abdul Razak, dan tidak lupa juga kepada sidang penonton dan pendengar webinar sekalian. Mohon maaf atas ketidaklancaran yang berlaku. Semoga webinar ini memberikan, tidak lupa juga kepada Cikgu Safian dan juga Cikgu Osman yang mengajukan soalan. Okay, mohon maaf atas ketidaklancaran yang berlaku. Semoga webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua untuk lebih cakna pada masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tahniah. Assalamualaikum.